Loh, kah. Masih tutup deh. Semua aja. Jangan-jangan semuanya. Udah.
Sekar wis enek kok. Sekar wis. Ini lama kan. Tapi itu loh buat ngeces. Misal kamu gak tahu. Iya. Nah ini ya sumuk nolak ini gini nanti. Belum mulai. Ini harus enak ngecas. Ya, maaf ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar? Yang jelas? Iya, terdengar, Miss. Kecil banget, Mbak, suaranya, Mbak. Oh, kecil ya. Ini bagaimana apa suara? Yang pembawa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara seminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Rahmawati. Di sini saya sebagai MC, Master of Ceremony. Pertama-tama yang terhormat Bapak telah datang. Yang terhormat Bapak Ade Sunardi selaku Warik 3 Jakarta Global University. Yang kami hormati Ibu Evi Aryoko selaku pembicara pada seminar kali ini. Ada Bapak Putut Ardianto, kemudian ada Mas Dwi Marta selaku pembicara tali dan dosen-dosen dari Jakarta Global University serta hadirin yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini walaupun dengan media online seperti ini ya. Selamat datang di acara seminar Webinar Entrepreneur Being a Creativepreneur in Millennial Era. Adapun rundown acara pada kesempatan kali ini adalah
Pertama pembukaan oleh MC, kemudian sambutan dari Wakil Rektor Jakarta, Wakil Rektor 3 Jakarta Global University, Bapak Ade Sunardi, kemudian pemutaran video profil Jakarta Global University, kemudian ada pembacaan MC, pembacaan CV moderator. Setelah itu selanjutnya akan langsung ke materi, presentasi materi, pemateri pertama, pemateri kedua, dan pemateri ketiga. Kemudian kita akan lanjut dengan question and answer, Q&A untuk tanya jawabnya. Setelah itu akan ada quiz dan penutupan oleh MC. Jadi buat seluruh peserta yang hadir pada kali ini, mohon untuk hadir sampai akhir, karena di akhir kita akan ada quiz, akan sedikit door prize untuk kan semuanya. Juga untuk absensi, nanti kita akan ada absensi ulang lagi, jadi hanya yang mengikuti sampai akhir yang akan mendapatkan sertifikat nantinya. Nanti akan kami share link absensinya, jadi mohon untuk bapak-bapak, rekan-rekan semua, para hadirin semua untuk mengikuti acara ini sampai akhir. Oke, mungkin langsung saja ke acara pertama, itu pembukaan oleh saya sendiri. Saya akan buka acara dengan ucapan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di acara webinar entrepreneurship being a creative planner in millennial era. Selanjutnya, acara selanjutnya itu adalah sambutan dari Bapak Ade Sunardi, Wakil Rektor 3 Jakarta Global University. Bapak Ade Sunardi, kami persilakan. Baik, terima kasih Miss Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat dipertemukan untuk mengikuti acara webinar entrepreneurship, di mana saat ini Jakarta Global University berkesempatan dan dipercaya untuk menjadi tuan rumah. Kami mengucapkan selamat datang kepada peserta webinar, di mana kita memiliki kesempatan untuk berbagi informasi tentang berbagai strategi untuk meningkatkan kemampuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan inovasi serta memenuhi tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang entrepreneurship. Pada webinar ini tema yang diangkat adalah being a creative planner in millennial era. Berkaitan dengan tema tersebut, kami menghadirkan beberapa narasumber sebagai pemakalah utama yang menyampaikan materi terkait tema utama webinar tersebut. Webinar ini terselenggara berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim panitia webinar, para narasumber, tim pakar, dan para sponsor yang berpartisipasi pada kegiatan webinar ini. Kami menyadari bahwa penyelenggaraan webinar ini masih banyak kekurangan, baik dalam penyajian acara, pelayanan administrasi, maupun keterbatasan fasilitas. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan tersebut. Akhir kata, semoga peserta webinar menambahkan manfaat yang besar dari kegiatan ini, sehingga mampu mewujudkan atmosfer entrepreneurship yang baik, berkelanjutan, dan berkualitas dengan perkembangan zaman saat ini. Demikian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ade Sunardi selaku Warek 3 Jakarta Global University. Untuk selanjutnya adalah pemutaran video Jakarta Global Profile Jakarta Global University. Silakan untuk host.
Baik, itu tadi profil di video profil dari Jakarta Global University. Selanjutnya adalah pembacaan CV moderator yang saya akan bawakan. Sorry, host can boleh multiple share dulu. Untuk moderator kita pada acara kali ini adalah Megananda Kartika Herdiana, STRMP. Beliau lahir di Cirebon. Beliau merupakan finalis dari Empok Depok 2019. Beliau juga partisipan dari ASEAN Youth International Model United Nations. Kemudian beliau juga adalah anggota dari Forum Indonesia Muda Angkatan 21. Selain itu juga beliau sudah ahli di bidang MC dan moderator. Untuk saat ini beliau sedang berkuliah mengambil master di Universitas Nasional di Manajemen Pemasaran. Ekspertis yang beliau miliki adalah public speaking, bookkeeping, yeah, fast learner, marketing, and team leading and project. Untuk saat ini beliau sebagai pegawai negeri sipil di Badan Cyber Sandi Negara BSSN, kemudian kuliah pasca sarjana Universitas Nasional, kemudian kursus bahasa Inggris di Institut Francis Indonesia. Jadi untuk entrepreneur juga sudah cukup ahli. Sekian CV dari moderator kita pada kali ini. Dan untuk selanjutnya, untuk memandu acara kita hari ini, saya akan serahkan acara ini kepada moderator kita, Mbak Mega. Mbak Mega bisa sudah ada? Halo. Oke, halo Mbak Mega. Mungkin selanjutnya saya pass acara ini ke Mbak Mega, nanti kembali lagi ke saya ketika acara setelah Q&A. Mbak Mega, terima kasih kepada hadirin semuanya. Selamat mengikuti seminar webinar Entrepreneurship Being Creative in Millennial Era. Terima kasih Mbak Mega, saya silakan. Oke, terima kasih Kak Dwi Rahmawati. Membawa jarum jangan sampai terjatuh, makan samyang ditemenin sama Po Anya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana nih kabarnya siang hari ini? Sepertinya semua udah semangat banget ya mau dengerin materi. Semangat banget. Ini dari tadi saya perhatiin satu-satu gitu ya. Ada yang udah megang pulpen, ada yang udah siapin buku. Wah, ini kayaknya udah excited banget ya mau mencatat materi-materi atau ilmu yang nanti akan didapatkan. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya bisa menemani rekan-rekan sekalian di acara yang keren banget yang pasti, dan pembicaranya juga keren-keren banget nih. Jadi saya sejujurnya deg-degan banget nih dari tadi ya nunggu acara. Dan terima kasih kepada Kakak MC yang sudah memperkenalkan saya tadi. Jadi perkenalkan semuanya, saya Megananda Kartika Herdiana, bisa dipanggil Mega. Semoga berkenan ya untuk pada siang hari ini ditemani oleh saya nih ya di sesi yang keren banget ini pastinya. Nah, di sini juga sudah hadir beberapa partisipan yang informasi dari panitia ini. Boleh ya saya ucapkan beberapa nih tamu kehormatan kali ya disebutnya. Jadi ada di sini ada Chairman Kadin ASEAN, yaitu Waketum DPP GP Jammu, Bapak Thomas. Halo Bapak Thomas, selamat siang. Terima kasih ya Pak sudah join acara kita hari ini. Lalu selanjutnya juga ada Ibu Suud Alwi yang merupakan Direktur Hijab Indonesia. Halo Ibu, selamat siang. Terima kasih sudah join acara kita hari ini. Lalu juga sudah hadir bersama kita ada Dr. Ahmad, Rektor MSU Syarikat Malaysia. Hello, Mr. Ahmad, maybe you can
hear my voice clearly, maybe. Okay. Dan juga pastinya acara ini sudah dihadiri oleh beberapa pengusaha dan juga entrepreneur yang oke-oke juga nih ya, yang sebenarnya sudah menjadi entrepreneur tapi tetap join sama acara ini gitu ya. Jadi, so welcome, terima kasih sudah join. Dan pastinya juga kepada seluruh peserta, thank you banget sudah join di acara yang keren banget pada hari ini. Nah, sepertinya di sini juga sudah join ya bersama kita, para pembicara-pembicara kita. Nih, saya sudah melihat Ibu Eviati sudah senyum-senyum dari tadi ya melihat saya. Halo Ibu, selamat siang. Halo, Assalamualaikum Mbak Mega, selamat siang. Salam Ibu, waduh tadi saya tuh salah fokus nih Bu, salah fokus soalnya Ibu udah senyum-senyum ke arah saya. Jadi so welcome nih Ibu, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Nah selanjutnya kita juga sudah kedatangan Pak Putut Ardianto. Sudah join Pak Putut? Selamat ya? Siang Mbak Mega. Siang Pak Putut, terima kasih Pak sudah join. Selanjutnya juga ada Mas Dwi Martan nih. Mas Dwi Martan sudah join juga ya sepertinya? Sudah Mbak, sudah. Oke, thank semuanya. You Mas sudah join. Nah tadi perkenalan singkat, sapa-sapa singkat sih ya lebih tepatnya. Nah di sini izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan narasumber-narasumber yang akan memberikan materi yang luar biasa pada hari ini. Karena kan katanya tak kenal maka ta'aruf ya. Ya, tak kenal maka kenalan gitu sih sebenarnya. Soalnya katanya kalau tak kenal maka tak sayang itu udah biasa banget. Tak kenal ya maka kita kenalan dong ya kan. Nah jadi tadi sudah bersama-sama juga ya menyapa kita. Ada Ibu Dr. Anda Eviati Aryoko. Beliau merupakan founder of Pro Natural Hair and Body Care Cosmetic. Lecture at MSU atau Management and Science University Selangor Malaysia. Wah terima kasih ya Ibu sudah join di acara kita. Nih pastinya kalau udah dengar kata kosmetik nih ya pasti para peserta hadirin yang perempuan-perempuan nih udah langsung excited banget. Nah di sini udah ada langsung pakarnya ya Ibu Eviati. Lalu selanjutnya yang kedua ada Pak Putut Ardianto yang merupakan Creative Director di @lemospires.id dan juga merupakan founder di Shero atau Women Empowerment Program. Benar ya Pak Putut ya? Betul sekali Mbak Mega. Wah, keren banget. Jadi yang buat para woman-woman sekalian juga ya, nanti bisa terus diikutin ya diskusinya. Lalu di sini juga ada Mas Dwi Martan. Nah, Mas Dwi Martan ini merupakan ownernya dari bikinsite.com. Benar ya, Mas? Iya, betul. Mas Martan ya, aku manggilnya Mas Dwi Martan, Mas Martan ya? Anything Mbak. Kedua-duanya okay, boleh. Ya, jadi ini kita sudah hadir narasumber-narasumber yang sepertinya juga sudah tidak sabar ingin men-sharing ilmu-ilmu yang kerennya ini. Dan buat semuanya semoga terus semangat ya ikutin acara dari awal sampai selesai. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi paparan. Jadi sesi paparan ini nantinya akan disampaikan oleh masing-masing narasumber secara berurutan atau secara bergiliran, yang akan dimulai dari narasumber kita yang paling cantik, yang juga merupakan seorang entrepreneur yang bisa dibilang senior ya di antara kita semua di sini. Dipersilakan diawali oleh Ibu Eviati. Monggo Ibu untuk pemaparannya. Terima kasih, Mbak Mega. Iya, Ibu. Bisa langsung? Ya, bisa. Ya, udah unmute ya? Boleh, sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat partisipan pada siang hari ini. Salam Evi. Semoga sehat dalam lindungan dan barokahnya. Amin. Siang hari ini saya hanya akan memberikan basic information atau basic knowledge mengenai entrepreneur milenial. Apakah suara saya sudah jelas? Jelas. Sudah jelas. Jelas Ibu. Sangat jelas. Jelas ya. Ibu. Bu Yulia dengar ya Bu Yulia. Jelas banget Ibu. Yulia ini ahli kecantikan nih. Saya tahu banget beliau adalah ex Unilever. Ya Bu. Benar ya Bu ya, Yulia. Oke. Okay. Nanti kita tanya jawab. Saya mulai dengan penjelasan mengenai apakah itu entrepreneur. Kata entrepreneur dalam bahasa Prancis berasal dari kata entre yang berarti antara
dan prendere yang berarti mengambil. Jadi seseorang yang bisa mengambil kesempatannya dalam satu bisnis atau dalam satu pemikiran yang baru seperti itu ya. Entrepreneur adalah seseorang yang menciptakan bisnis baru di tengah banyaknya risiko dan ketidakpastian sebagai sebuah tujuan untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan mengidentifikasi peluang dan mengumpulkan sumber daya yang penting sebagai modalnya. Untuk menjadi seorang entrepreneur, apakah yang dibutuhkan? Yang pertama adalah percaya akan kemampuan diri. Ya, istilahnya PD aja lagi ya. Kalau PD, dia percaya diri, dia confidence ya. Dia akan bisa mengambil kesempatan untuk menjadi seorang entrepreneur. Yang kedua, berani mengambil risiko. Ya. Tentu saja kalau ada seseorang atau seorang pemuda-pemudi yang tidak berani mengambil risiko, jangan mencoba-coba ya, untuk menjadi seorang entrepreneur. Karena itu adalah satu hal yang memerlukan power dan fighting spirit yang besar. Ya. Yang ketiga, pantang menyerah. Ya tentu saja ya, jatuh bangun biasa saja gitu. Kemudian melihat ke depan. Jadi looking forward ya. Jadi dia melihat sesuatu di depan. Targetnya ada, impiannya ada. Kemudian mengikuti passionnya. Ya, keinginannya, niatnya. Jadi ya, pertama-tama memang harusnya niat ya. Kemudian apa keuntungannya seseorang menjadi entrepreneur? Yaitu membuka peluang untuk mencapai tujuannya, ya, membuka sendiri peluangnya, ide dia sendiri. Kemudian membuka peluang untuk mendemonstrasikan kemampuan pribadinya, karena dia pede, dia percaya, dia punya kemampuan pribadi, dia expose lah itu kemampuannya. Yang ketiga, membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal, ya. Inginnya semua orang keuntungannya maksimal ya. Nggak ada yang pengen keuntungan minimal. Kemudian membuka peluang untuk masyarakat. Nah tentu saja apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki di dalam masyarakat, dia mampu untuk mengatasi itu, ya, membuka peluangnya. Nah ini keuntungannya. Kemudian kita menuju apakah kekurangan seorang entrepreneur, ya. Ya, kekurangan itu artinya negatif side-nya ya. Jadi dia memperoleh pendapatan yang tidak pasti karena dia yang mulai ya, dia yang nanggung lah, mau untung mau rugi begitu kan. Kemudian bekerja keras tanpa batasan waktu, kalau bisa 27 jam sehari ya. Jadi tanpa jeda, istilahnya bekerja terus-menerus ya. Kemudian tanggung jawabnya besar ya tentu saja karena dia punya satu target impian ya, dia harus bertanggung jawab untuk itu. Kemudian sering terlibat masalah keuangan, tulisnya kurang A ya. Masalah keuangan ya, tentu saja karena juga perlu modal. Tapi jangan takut ya. Kemudian, nah ini yang orang suka. Sebetulnya apa sih bedanya antara pengusaha dengan entrepreneur? Ya. Kalau seorang pengusaha itu biasanya akan memilih ide, idea ya, yang sedang tren di sekitarnya. Jadi me too biasanya ya. Oh di sana lagi laku, lagi viral, lagi ngetren, ikut ah gitu kan. Jadi dia tidak beride original sendiri, tapi dia mengikuti apa yang ada di masyarakat. Ya. Yang terlihat memiliki keuntungan yang besar. Nah kebanyakan kita begitu ya, karena kelihatannya gampang ikut. Jadi biasanya ada hal-hal seperti sekarang ini ngetren misalnya kosmetik untuk pemutih wajah. Rame-rame semua pabrik bikin pemutih wajah. Nah itu bukan entrepreneur. Itu adalah seorang pengusaha me too. Lu bikin gue juga. Nah gitu ya. Seperti itu. Nah kalau entrepreneur ya, adalah seorang pencipta ide. Jadi ide itu dari dia sendiri. Dia yang memulai, dia yang menemukan ide itu, dan dia yang membesarkan dan mencapai ide itu. Ya, untuk sesuatu produk atau bisnis untuk pertama kalinya.
Mereka rela menghabiskan waktu, energi, dan uang untuk membuat ide bisnisnya sendiri. Nah, seperti itu. Ya. Itu adalah entrepreneur. Jadi berani maju sendiri ke depan. Risiko tanggung sendiri, untung rugi tanggung sendiri. Ya, seperti itu. Nah, kita menuju sekarang apa itu millennials ya? Millennials adalah kelompok demografi setelah generasi X. Tidak ada batas waktu yang pasti untuk awal dan akhir dari kelompok ini. Para ahli dan peneliti biasanya menggunakan awal 1980-an sebagai awal kelahiran kelompok ini. Dan pertengahan tahun 1990-an hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran orang-orang millennials, kaum millennials. Ya, ini adalah sejarahnya aja ya, bagaimana milenial itu muncul, kaum milenial. Nah, sekarang kita menuju apa sih pentingnya menjadi seorang entrepreneur bagi kaum millennials. Ya. Di negara kita ini yang terdiri dari hampir 300 juta ya, kepala, 300 juta orang ya. Yang menjadi pengusaha itu hanya sekitar 2% atau kurang dari 2%. Ya, itu sangat kecil. Karena itu dibutuhkan ya, terutama pemuda-pemuda dan pemudi ya, yang kita bilang kaum milenial di milenium 2000 ini untuk menjadi pengusaha ataupun seorang entrepreneur. Ya. Sangat dibutuhkan sekali karena itu pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship itu sangat dibutuhkan. Ya, di sini saya lihat ada Bapak Niko Priambodo ya, beliau itu adalah juga seorang pembimbing ya untuk pengusaha dan entrepreneurship. Bapak ya. Niko ada nggak ya? Siang Mbak Evi. Halo Mas Niko, ya. Nih ya nih, kan wajahnya kelihatan beliau sebagai entrepreneur yang sukses nih ya Pak Niko. Nah nanti kita boleh bincang-bincang sama beliau ya Mas Niko. Oke. Milenial merupakan generasi menarik untuk disoroti. Itu saya bilang tadi bahwa kalian semua yang masih berusia muda ya, itu sangat menarik, sangat seksi untuk dibicarakan ya. Karena insya Allah hidupnya masih panjang di era yang dengan kemajuan teknologi yang segini cepatnya itu kaum milenial sangat berperan. Nah, kami-kami yang sudah istilahnya bukan pemuda-pemudi lagi ya, saya nggak mau disebut tua ya, saya bisa disebut sebagai dewasa saja. Ya. Bu Yulia juga kan nggak mau disebut tua ya. Kita-kita orang kesehatan dan kecantikan tidak pernah mau disebut tua. Umur tidak menentukan ya. Oke, jadi perilaku, pola pikir, dan pengaturan keuangan hingga etos kerja menjadi haluan bagi perkembangan ekonomi dan bisnis dalam sebuah negara termasuk Indonesia. Dengan potensi yang sedemikian besar, wajar bila millennials merupakan potensi terbaik untuk dibimbing menjadi seorang entrepreneur cemerlang. Dan sudah kejadian sih ya di Indonesia ini, bahwa entrepreneur handal itu sudah banyak sekali dan mereka menjadi satu komunitas usaha yang sangat besar ya, sampai nilainya tuh bertriliun rupiah ya. Kita bangga dengan mereka yang masih muda-muda itu. Nah, di sini ada nih ya pembahasan mengenai kesalahan entrepreneur generasi milenial ya. Ya kita sebutlah ini, tapi jangan menjadi ini menjadikan jadi kecil hati ya. Tidak, ini hanya satu paparan saja. Jadi mereka tidak tahu cara mengatur proyek. Nah, untuk itu tentunya harus belajar dulu dong dalam project management. Nah, itu ada sekolah di JGU tuh. Saya kira di Jakarta Global University ada sekolahnya project management ya. Ada nggak sih Bu Dwi, Pak Ade? Ada Bu. Ada kan? Nah, boleh daftar nih untuk menjadi entrepreneur. Untuk supaya tahu cara mengatur proyek. Kemudian malas belajar karena udah nyaman ya pada zona yang nyaman. Kadang-kadang tidak semangat untuk belajar lagi.
Kemudian mengabaikan kesehatan. Nah, karena semangat akhirnya 27 jam tadi ya, tidak tidur, tidak istirahat ya, 24 jam ya. Kemudian tidak sabar dan mudah menyerah. Ya, biasanya itu. Kok enggak gede-gede sih ini perusahaan, kok enggak untung-untung sih gitu ya. Akhirnya menyerah. Kemudian tidak fokus karena banyak sekali objekannya. Jadi tidak fokus pada satu hal yang dia harus tekuni. No action, talk only, ya NATO. Jadi cuman gembar-gembor aja, gue mau jadi entrepreneur nih, gue mau buka usaha nih. Terus aja sampai 3 tahun ya ngomong aja terus tapi gak jadi-jadi. Ya. And then consumeristis, ya, dia suka lah. Ada komputer yang baru, beli. Ada smartphone baru, beli. Ya begitulah akhirnya modelnya habis untuk yang consumer bahan-bahan yang tidak digunakan untuk betul-betul mendapatkan untung. Dan mencoba mengendalikan semuanya. Nggak ada delegasi, semuanya mau dipegang sendiri. Akhirnya kacau. Nah, itulah tentang entrepreneur. Terus kita sekarang menuju ke arah startup ya. Bentar. Oke. Ah, di era tahun 2000-an ini itu ada satu booming ya untuk satu rintisan bisnis yang disebut startup. Apa itu startup? Mari kita bahas. Startup adalah sebuah perusahaan yang baru saja dibangun atau dalam masa rintisan. Namun tidak berlaku untuk semua bidang usaha, tidak semuanya. Ya. Istilah startup ini lebih dikategorikan untuk perusahaan di bidang teknologi dan informasi. Jadi harus menggunakan website ya, yang berkembang di dunia internet. Ya, ini fully website ya, harus ada di dalam perusahaan. Itu kalau nggak pakai website itu bukan startup ya. Jenis bisnisnya bisa beragam, misalnya seperti pengembangan aplikasi, sistem pembayaran, fintech ya, kemudian jasa, perdagangan, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan rintisan berbasis teknologi alias startup memang memiliki tingkatan masing-masing. Tingkatan diklasifikasikan berdasarkan nilai valuasi perusahaan. Ya, jadi besarnya value di perusahaan itu yang ada. Dalam startup ada yang paling rendah adalah unicorn, kedua decacorn, dan yang paling tinggi adalah hectocorn. Unicorn merupakan tingkatan startup yang paling rendah. Ya, sebuah perusahaan rintisan atau startup bisa masuk unicorn kategori ini ketika sudah memiliki nilai valuasi sebesar US dollar 1 miliar atau 14 triliun. Nah, ini udah bukan UKM lagi ya. Ketika perusahaan startup unicorn mengalami perkembangan yang pesat hingga mampu menembus valuasi perusahaan menjadi 10 miliar US dollar atau 140-an triliun rupiah, maka dia sudah naik level menjadi decacorn. Ya, mudah-mudahan di Indonesia sudah ada ya decacorn. Yang selanjutnya, hectocorn merupakan tingkatan paling tinggi dari sebuah perusahaan teknologi atau startup. Untuk mencapai ke sebuah perusahaan startup harus mampu meraih valuasi sebesar 100 miliar US dollar atau 1.410 triliun. Ini ngitungnya bagaimana ya? Kalau aku punya uang segitu, Mas Niko yang ngitungin. Gede banget ya. Itu. Jadi, kenali perbedaan startup, unicorn, decacorn, dan hectocorn. Seperti tadi, ini unicorn adalah tingkatan sudah paling rendah daripada bisnis ini, di mana nilai valuasinya adalah 14,1 triliun.
Contohnya, yang sudah berhasil pada level unicorn adalah Gojek. Luar biasa ya, Mas Nadiem Makarim nih ya. Oh, duitnya banyak banget ya dia. Kalau tetangga kita tetangga enak juga ya. Dia bolak-balik minta traktir dah. Traveloka juga. Nah, tiap hari kita berdua dengan Traveloka beli tiket lah, beli apa lah itu Fira ya? Booking hotel. Saya pun wirawiri ke Malaysia ngajar itu selalu beli di Traveloka gitu ya. Kemudian Tokopedia, ini juga kita beli macam-macam di Tokopedia. Ya, padahal kita pembeli ini duitnya cuma dikit, tapi dia duitnya sampai 14 triliun minimal. Oh, ya. Gara-gara kita beli jadi dia duitnya banyak ya. Coba kita diam aja. Kemudian Bukalapak, ini juga sama, duitnya sudah 14 triliun. Masya Allah, ini yang terendah ya. Kemudian tingkatan sedang, itu adalah Dekacorn. Dekacorn itu tingkatan sedang. Jangan kaget nih, sedang-sedang aja. Itu sudah punya nilai valuasi 140 triliun. Ya. Luar biasa dah. Contohnya adalah Grab. Ya. Grab. Jadi rupanya Grab tuh mau Gojek gedean Grab ya di sini. Kemudian Pinterest, terus Dropbox, kemudian Xiaomi. Xiaomi itu yang itu handphone itu ya. Padahal itu kayaknya apalagi Samsung ya. Hectocorn, ini tingkatan paling tinggi. Masya Allah. Nilai valuasinya adalah 100 miliar US dollar atau 1.400 triliun. Di 1 triliun aja kita pernah lihat, apalagi 1.400 ya. Masya Allah. Saya cuma baca-baca doang, triliun kebayang juga enggak uang triliun itu kayak apa. Contoh startup, belum ada. Mudah-mudahan nanti yang ada partisipan di layar ini bisa mencapai tingkat hectocorn. Amin. Amin. Kita mengaminin semuanya. Tapi kalau ya, ada, ya, tolong informasi ke saya ya, pinjemin. Ya. Ini dilihat dari valuasinya, startup dalam kategori ini setara dengan Facebook. Ya pastinya ya. Google semua ada di situ, mau benar mau salah ada di situ ya. Microsoft, Masya Allah, ini juga Apple juga ya. Jadi mereka adalah pemain-pemain dunia ya. Alhamdulillah ada juga. Nah, ini sudah kita berdoa tadi supaya kita ada yang masuk di sini, paling tidak unicorn lah ya. Ya Pak Thomas, Kadin ASEAN. Pak Thomas. Pak Thomas gitu deh. Pak Thomas katanya mau jadi startup. Kadinnya startup. Contoh sukses entrepreneur milenial dalam startup di Indonesia. Nah, ini ya Gojek. Nadiem Anwar Makarim yang sekarang sudah jadi Menteri Pendidikan. Oh, kemudian Tokopedia. Nah, itu William Tanuwijaya. Alhamdulillah deh. Ini Nadiem Makarim dan William Tanuwijaya merupakan salah satu pengusaha startup sukses di Indonesia. Alhamdulillah. Masing-masing keduanya berhasil merintis perusahaan ternama di Indonesia, yakni Gojek sebagai perusahaan teknologi jasa transportasi, dan semuanya sudah menggunakan media online ya, semua sudah ada website-nya. Dan Tokopedia ya punya Pak William sebagai salah satu perusahaan e-commerce terbesar saat ini ya, perusahaan dagang. Alhamdulillah. Kemudian tiket.com ini termasuk Benas Agustiawan, Dimas Surya Yaputra, Michael Gary Undarsa, Natalie Ardianto mendirikan situs booking pesawat, hotel, kereta api, dan event dan tiket.com saat mereka berusia antara 22 hingga 26 tahun pada Agustus 2011 silam. Benar-benar milenial ya, masih muda sangat ya, antara 22 hingga 26 tahun ya.
hebat sekali ya. Ini harus menjadi inspirasi kita semua yang ada di sini, terutama juga mahasiswa-mahasiswi yang menjadi partisipan ya. Jadilah kaum milenial yang mempunyai impian yang tinggi ya. Jadi hari-harinya tuh kita cuma berapa jam kita bisa bekerja. Nah, raihlah itu untuk mendapatkan hasil sebaik mungkin. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Ya, hari esok harus lebih baik lagi. Ya. Jangan melihat ke belakang, lihatlah ke depan, kata di sini ya. Kemudian ada juga nih, Ria Sarwono Karlin mendirikan Cotton Inc. pada tahun 2008. Ya. Business fashion milik entrepreneur Indonesia berusaha 29 tahun ini mendapatkan meraih omset mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Pada tahun 2016, entrepreneur Indonesia ini dinobatkan menjadi salah satu sukses di bidang retail and e-commerce Asia dan masuk dalam daftar Forbes Asia 30 under 30. Hebat sekali ya. Oke. Kita lanjut lagi. Yang lebih mendetail, yaitu bagaimana memulai usaha. Biasanya seseorang, terutama pemuda dan pemudi, untuk memulai usaha itu selalu dimulai dengan rasa was-was, ragu, takut. Karena memikirkan modalnya dari mana ya, seperti itu. Nanti laku enggak ya barang yang dijual, seperti itu. Jadi selalu ada pikiran-pikiran seperti itu. Nah, dari awal tadi sudah dijelaskan bahwa jangan ada rasa takut. Tapi rasa tidak takut itu harus didasari juga dengan pengetahuan dan kekuatan serta adanya community atau link yang bagus. Apabila tidak ada link sama sekali, jangan coba-coba untuk buka usaha. Anda akan cuman menikmati bagaimana mengeluarkan uang dan tidak mendapatkan pemasukan. Ya, itu. Sekarang kita memulai membicarakan, mendiskusikan masalah usaha baru. Itu dia tadi, nomor satu, lakukan riset atau penelitian atau evaluasi atau investigasi apapun itu, harus tahu dulu ya, bisnis itu seperti apa, siapa pembelinya atau siapa yang bisa ditarik untuk menjadi anggota, bagaimana caranya dan bagaimana pemodalannya dan sebagainya, di mana lokasinya. Jadi banyak yang harus dilakukan risetnya. Yang kedua, buatlah planning atau perencanaan. Ya, harus direncanakan modal awal berapa, lokasinya di mana, karyawan yang direkrut berapa, nantinya kira-kira bulan pertama ada yang kontak kita enggak, nah, kalau sudah ditunggu setahun enggak ada yang kontak, enggak ada yang beli. Bagaimana kita apa stres atau bunuh diri dan sebagainya ya. Jadi begitulah ya. Jadi harus dipikirin itu semua. Kemudian tentukan struktur bisnisnya ya, itu perlu ya, struktur dari bisnis. Kemudian pilih dan daftarkan brand bisnis Anda. Nah, ini juga perlu untuk hakinya ya. Jadi untuk hak patennya ya didaftarkan, sebab kalau tidak nanti kita baru aja viral, baru aja banyak pembeli atau banyak peminat, tahu-tahu orang lain sudah bisa bikin bisnis yang sama dan lebih murah, lebih menarik, akhirnya brand kita diambil oleh orang itu. Keenam, dapatkan lisensi dan izin usaha ya. Jadi harus legalitas tuh nomor satu. Apalagi zaman sekarang, nggak salah aja jadi salah, ya nggak? Udah bayar pajak dibilang belum, misalnya ya kayak gitu. Kan di sini nggak ada orang pajak kan? Nggak ada ya. Oh, ya? Jangan dibilangin ya Mas Niko. Jadi legalitas nomor satu. Seperti macam saya nih kebangetan, tau nggak sih, saya buka rahasia ya, saking saya takutnya tuh untuk legalitas. Saya tuh punya legalitas, ada PD perusahaan dagang, ada CV, ada yayasan, ada PT, ada apa lagi tuh,
macam-macam ya kita. Iya, saya punya banyak legalitas, ada sertifikat halal, saya punya lagi sertifikasi macam-macam. Karena saya takut nanti tiba-tiba ada sidak ya, ada sidak. Ini mana Ibu izinnya gini. Oh. Enggak ada, langsung aku dikasih surat kuning bisa-bisa masuk pengadilan ya. Itu apa? Pernah terjadi dengan klien saya soalnya. Enggak bisa tidur kan. Jadi legalitasnya satu dan paten. Kemudian pilih sistem akuntansi keuangan. Nah, ini juga penting karena sebetulnya apapun bisnisnya yang dipegang adalah uang kan. Kita nggak pernah bisnis tanpa uang kan. Pasti uang masuk, uang keluar itu yang diomongin. Mau jungkir balik kayak apa, kalau tidak ada uang beredar ngapain kita, mending tidur kan. Nah, di situ. Jadi akuntansi keuangan pilih yang bagus. Sistemnya, kemudian yang terpercaya, jujur, ya, dan sistem yang aman. Kemudian siapkan lokasi bisnis. Ini juga penting banget, siapkan lokasi. Jangan sok pede bikin di gang kecil, akhirnya nggak ada yang tahu. Ya. Mau masuk aja motor nggak bisa. Ya. Jadi akhirnya cuma bisa di jalan besar, gedungnya tinggi, ya. Meskipun cuma nyewa kamar kecil di situ kali, kamar yang kecil. Kira-kira begitulah. Ya, saya ngalamin banyak hal soalnya. Kemudian siapkan tim Anda. Nah, ini tim andalan harus ada ya, yang tegar, ya, yang powerful, pinter, IQ-nya tinggi, kemudian bekerja keras, jujur, ya. Dan tawakal itu kalau lagi bangkrut nggak digaji jangan protes gitu. Nah itu penting banget ya, itu tim yang handal tuh kayak gitu, hidup atau mati ikut gitu. Kemudian promosikan bisnis kecil Anda ya, kita ngomong bisnisnya kecil lah gitu, berapa sih modalnya, nah, tapi harus promosi entah pakai apa gitu ya, terserah, promosi itu banyak banget gitu. Oke, sekarang kita udah lewat waktu belum ya? Mbak Mega? Ya, boleh Ibu 5 menit lagi ya. Perasaan aku masih punya banyak slide loh. Oh. Ntar sore aja ya. Kalau tanya-jawab. Oke. Siap. Bidang usaha yang paling memungkinkan untuk dimulai oleh calon entrepreneur. Nah, ini cuma contoh saja. Toko online, dropship, produk fashion, bisnis di bidang kreatif, franchise, laundry, co-working space, kuliner, ya. Udah. Oh ya, ini udah mau selesai. Oke. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, apakah entrepreneur itu juga UMKM? Apakah startup itu bisa UMKM? Jadi UMKM itu apa gitu kan, hubungannya apa gitu ya. Mungkin yang di bidang akademisi atau mahasiswa itu kurang jelas. Apa sih Bu itu UMKM? Bedanya apa tadi pengusaha, UMKM, kemudian entrepreneur, startup, apa sih gitu ya. Nah ini beda. UMKM itu usaha mikro, kecil, menengah. Nah bertahap nih ya, dari mikro. Mikro itu kecil ya. Ya. Kadang-kadang ya kita ada joke-nya tuh UKM, semua orang bilang UKM, pemerintah bilang UKM, mari kita kuatkan UKM. Terus mereka bilang UKM atau sih udah kecil miskin lagi gitu kan. UKM udah kecil miskin. Ya, kasihan amat ya. Beda dong sama unicorn tadi ya. Nah itu. Jadi UMKM adalah aktivitas dan kegiatan ekonomi yang mulai dilirik oleh para calon entrepreneur karena mampu menjadi penggerak pembangunan yang meliputi manufaktur, agraris, agribisnis, dan sumber daya manusia. Nah, sehingga UMKM diartikan pemulihan ekonomi Indonesia melalui pengembangan sektor perdagangan bagi program pemberdayaan masyarakat. Nah, UMKM ini sebetulnya bisa dibicarakan atau ditanyakan nanti pada saat acara tanya jawab question and answer, mungkin ada kesempatan untuk itu karena di sini ada kriteria UMKM, pengembangannya UMKM dan lain sebagainya. Saya kira sekian dulu paparan dari saya. Semoga menjadi pencerah atau bisa menjadi penambah
pengetahuan dan informasi. Terima kasih atas perhatian dari semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, sama-sama. Oke, terima kasih kepada Bu Eviati nih sudah memaparkan paparan yang begitu menarik. Dan ini beneran gak berasa gitu loh, Bu. Sebenarnya dari tadi Ibu jelasin kan seru banget ya materinya. Jadi kayak semuanya tuh hanyut gitu, Bu. Jadi, tapi nanti kita masih ada waktu untuk ngobrol-ngobrol ya, Bu, ya. Jadi, insya Allah. Ya, oke. Semoga. Makasih, Mbak Mega. Sabar nih untuk sampai ke sesi ngobrol-ngobrolnya. Tadi menarik banget sih, Bu Evi sempat nyebutin tentang startup. Nah, kalau yang suka nonton drama Korea, pasti tahu ya, sekarang lagi ada drakor tentang startup nih, Bu. Betul. Startup ini tuh lagi happening banget. Gitu. Betul, betul. Oke, terima kasih Bu untuk paparannya. Nah, kita lanjutkan ke paparan yang selanjutnya. Nah, di sini sudah ada Pak Putut Ardianto. Sudah siap Pak untuk memberikan paparan? Siap, Pak Mega. Oke, ya. Monggo Pak Putut. Terima kasih atas waktunya. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk sedikit berbagi video, teman-teman. Eco print itu cetak tapi dengan menggunakan bahan-bahan dasar alam. Jadi kita mencetak sebuah tenikria kain dengan menggunakan seluruh bahan-bahan dari alam, mulai dari pewarnaannya dan juga pola atau motif yang dibentuk dalam kain tersebut. Perkenalkan, nama saya Putut Ardianto. Saya adalah creative director dari Lemos Beres ID, sebuah home industry yang bergerak di bidang kriya, ecoprint, dan jumput. Kami berada di Kampung Wisata Tahunan. Kebetulan kampung ini merupakan kampung yang fokus di bidang kriya jumputan. Sebenarnya kami awalnya bergerak di bidang jumputan karena kami memang berada di kampung jumputan. Seiring berjalannya waktu, kami melihat bisnis ecoprint ini memang satu unik, memiliki kekhasan sendiri, dan yang kedua memang passion kami itu lebih ke sustainable industry atau industri berkelanjutan, dan salah satunya itu bisa ada dalam ecoprint, yaitu dengan penggunaan bahan-bahan alam yang tersedia di daerah kita sendiri. Ecoprint sendiri itu tidak bisa dinamakan dengan batik karena prosesnya berbeda. Kalau batik kita harus menggunakan malam dan memiliki proses mulai pemolaan, kemudian menggunakan canting sampai pelorotan. Nah, ecoprint ini merupakan seni kriya. Dia tidak menggunakan malam, namun dia menggunakan bahan-bahan alam, mulai dari perawatan kain sampai pencetakan dan juga nanti fiksasinya. Beberapa daun bisa digunakan untuk membuat ecoprint. Daun-daun ini tentunya adalah cirinya harus memiliki zat tanin atau zat warna. Dari perawatan kain sampai pencetakan dan juga daun lanang, daun tabe buya, daun jarak, jarak wulung, jarak kebiar, daun kayu Afrika, banyak sekali daun. Nah, tidak hanya daun-daun yang bisa di ecoprint tersebut, tapi kita juga explore berbagai macam daun sehingga memiliki potensi untuk bisa di ecoprint. Proses pembuatan ecoprint bisa dikatakan tidak simple, sama seperti batik. Oke, perkenalannya cukup sebentar saja. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Omega ya, atas perkenalannya juga tadi. Terima kasih dari Jakarta Global University atas kesempatannya saya bisa berada di tengah-tengah. Ada 95 participants, pembicaraan participants ini ya, sangat luar biasa sekali.
ketika kita ngomong soal tadi ya, entrepreneur dan juga milenial, tadi sudah disampaikan dengan sangat komprehensif oleh Ibu Eviati, sangat menarik sekali. Nah, sekarang saya tinggal berbagi apa yang telah saya lakukan dengan kreatif bisnis ini, begitu. Jadi saya memberi namanya creativepreneurship at lemosperas.id. Ketika kita ngomong soal creativepreneur, nah, saya ingin tanya dulu nih, what is being creative? Begitu. Untuk menjawab ini, boleh nanti yang mau interaktif silahkan langsung di kolom chat ya. Being creative itu sebenarnya apa sih? Begitu. Kalau kreatif menurut Pak Mega apa sih, Pak Mega? Ya, kalau menurut aku nih Mas ya, sudah kreatif itu berani beda sih. Betul, ya. Sangat menarik sekali, berani beda, ya. Berani beda, apa namanya, salah satu kuncinya, imajinasi, mengeksplor ide, gitu. Itu semuanya adalah being kreatif. Nah, ketika kita ngomong soal kreatif, tadi saya paparkan di video saya tadi, kami mulai bisnis ini di 2016, di mana memang di daerah saya tinggal di Jogja, kebetulan itu adalah kampung wisata Jumputan. Bagi yang penggemar kriya kain mungkin sangat familiar sekali, atau yang lagi ngetren sekarang ini tie-dye, begitu ya. Nah, mirip-mirip teknik-teknik tie-dye atau ikat celup, begitu. Itu bisa dikatakan juga salah satu tekniknya Jumputan, begitu. Nah, dari 2016 ini eksplorasi Jumputan dengan menggunakan warna kimia. Nah, disitulah akhirnya harus ada sesuatu yang beda nih, karena satu kompleks kampung di situ ada kurang lebih sekarang 15 produsen yang menghasilkan Jumputan. Dan semuanya sama warnanya, begitu. Yang membedakan mungkin apa namanya, motifnya, kemudian model-model bajunya, begitu. Nah, kalau kita ngomong soal kreatif, harus sesuatu yang tadi dikatakan oleh Mbak Omega berbeda. Nah, saya kebetulan juga salah satu fans berat dari Ki Hajar Dewantoro, di mana Ki Hajar Dewantoro itu menyampaikan ada tiga hal, ya, prinsip. Yang pertama yaitu observe, imitate, modify, atau niteni, niroke, nambai. Ya. Di sinilah yang merupakan, yang saya bilang sebuah ide itu bisa muncul, karena adanya kita mengobservasi lapangan, kita mengeksplorasi. Kalau bahasa kerennya mungkin kita terekspos dengan banyak sekali media. Nah, dari terekspos tadi kita jadi mengetahui sesuatu hal yang kemudian saya pribadi, saya akan mengimitasi, menirukan. Yang mungkin pertama kali sama dulu, sama seperti perdana di bisnis saya. Saya mengeksplorasi, kemudian mengimitasi persis yang akhirnya kemudian berpikir harus ada modifikasi, menambahkan sesuatu. Nah, ini yang kemudian saya jadikan menjadi value atau core value dari bisnis saya ini, yaitu ada sedikit sentuhan modifikasi. Nah, apa sih yang saya lakukan dengan bisnis saya? Kalau kita ngomong soal ecoprint, ini ada back sound yang bocor kayaknya ya, Pak Mega ya? Iya, sebenarnya boleh. Tidak ada mute partisipannya. Oke, terima kasih. Ya, oke. Okay. Jadi apa sih sebenarnya ecoprint itu? Nah, tadi kalau kita ngomong soal ecoprint, pertama kali itu ditemukan oleh India Flynn, orang Australia yang eksplorasi tentang bagaimana mencetak dedaunan, bunga-bungaan, mungkin biji-bijian juga ke dalam sebuah kain dengan menggunakan proses ecoprint ini tadi. Nah, kemudian di Indonesia masuk kurang lebih tahun 2015, begitu ya. Saya banyak belajar dengan rekan tentang ecoprint, kemudian membaca literatur, kemudian bahkan sempat ikut kursus privat juga untuk ecoprint, yang akhirnya bisa menemukan tadi, observe, imitate, and modify. Ini adalah salah satu contoh karya saya, perpaduan antara ecoprint dan Jumputan. Nah, yang apa yang menjadi core value, apa yang menjadi nilai plus, atau tadi Mbak Mega bilang harus berani different, yaitu saya mengangkatnya adalah sustainable fashion.
gitu. Saya doing campaign dengan mengangkat tema sustainable fashion. Kenapa dibilang sustainable? Okay, let's talk about this one. Kenapa dibilang sustainable? Karena kuncinya ada beberapa hal. Sustainable, karena kita juga memikirkan tentang how to develop and empower community. Bagaimana sih kita mengembangkan dan juga memberdayakan komunitas, tidak hanya saya sebagai seorang pelaku utama dalam bisnis ini, tetapi mitra saya. Begitu. Kemudian yang kedua, about the fabrics, the materials, bahannya. Bahan apa sih yang digunakan? Apakah bisa dipertanggungjawabkan ke alam? Ini nanti kita akan bahas ya. Kemudian yang selanjutnya, saya rangkum menggunakan 4P begitu ya. 4P ini apa saja? Kita yang P yang pertama adalah produk. Saya sudah punya produknya. Saya sudah menentukan akan fokus di dua hal tadi, yaitu ecoprint dan juga jemputan. Kemudian yang P yang kedua adalah people. Bagaimana kita bermitra dengan para pelaku bisnis yang membantu bidang saya ini. Yang ketiga adalah planet. Bagaimana kita ramah terhadap lingkungan. Yang pastinya yang keempat, kita harus memikirkan tentang profitnya. Nah, 4P inilah yang saya kemas menjadi salah satu prinsip dalam mengembangkan bisnis ini. Mari kita bahas yang pertama tentang produk. Nah, ketika kita ngomong soal produk kain, sekarang ini ketika kita ngomong soal batik, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, hampir semua daerah, hampir semua kota sudah punya ciri khas batik sendiri dengan menggunakan ikon kotanya, simbol ini, simbol itu, sudah banyak sekali. Nah, kalau di sini tidak ada policy, kebijakan dari pemerintah setempat untuk menggunakan batik di hari tertentu, mungkin para pengrajin batik ini akan sedikit kesulitan untuk survive. Ya, kita ambil contoh misalnya di Jogja, di kota Jogja ada policy penggunaan batik dengan motif tertentu di hari tertentu. Di Kabupaten Sleman ada policy dari pemerintah menggunakan batik khusus dari Kabupaten Sleman, misalnya Parijoto, gitu kan. Kemudian di Bantul ada khusus menggunakan batik, misalnya khusus motifnya yang tritik kembang tales misalnya gitu. Nah, semua hal ini didukung oleh policy pemerintah sehingga para pengrajin bisa survive begitu. Nah, ketika kita ngomong soal banyak general things dari bisnis yang dijalankan oleh para pengrajin ini, kemudian saya berpikir kalau produk saya tidak ada value, add value yang menarik, nanti tidak akan bisa survive atau bisa berkompetisi dengan produk yang lainnya. Nah, saya berpikir tentang bagaimana sih membuat sesuatu hal yang berbeda, tidak hanya motifnya, tidak hanya warnanya, tetapi juga dari basic things, yaitu fabric yang digunakan. Apakah ini merupakan biodegradable fabric? Apakah dalam proses produksi benangnya itu menggunakan less water? Atau bagaimana ini dipertimbangkan begitu. Nah, dari sini nanti menjadi salah satu add value yang bisa mendukung sustainability dari produk kita. Yang kedua, produknya. Ini contoh produk saya, apakah daun atau ZWA, zat warna alam yang saya gunakan, ya kan, apakah bisa di reuse dan recycle. Nah, hal-hal ini juga saya jadikan sebagai salah satu prinsip dalam mengembangkan sustainable fashion ini. Kemudian, jika menjadi pakaian, apakah saya mempertimbangkan dengan penggunaan plastik button, zipper, or slatting, atau kain-kain polyester? Ini juga pertimbangan. Jadi, yang Bapak, Ibu, dan teman-teman lihat di gambar ini adalah salah satu contoh saya menggunakan kainnya, yaitu dengan menggunakan salah satu kain, boleh saya sebutkan mereknya, namanya kain Bamberg. Dia sebuah kain katun yang terbuat dari serat jupro, ya, dari biji luar kapas. Kemudian produksi benangnya menggunakan sedikit air, dan jika ditimbun dalam tanah, dia mudah terurai atau biodegradable. Yang kedua, di sini tidak menggunakan plastik button, tidak menggunakan kancing plastik, tetapi kancing kayu. Kemudian yang ketiga, tidak ada zipper, tidak ada penggunaan resleting, dan juga tidak menggunakan vislin saat dijahit, sehingga saya bisa memberikan sebuah edukasi kepada para customer bahwasanya
you are supporting the sustainable fashion industry. Jadi Anda semua mendukung program fashion berkelanjutan. Gitu. Ini salah satu contoh dari produk yang saya kembangkan. Gitu. Kemudian yang kedua, ketika kita ngomong soal bisnis yang kreatif, ya di sini saya sudah bilang dari awal tadi sustainable fashion. Nah, saya juga harus mempertimbangkan tentang planet karena we live on Earth. Kita tinggal di sini. Sejauh mana kita mengambil sumber daya alam sekitar kita? Apalagi produk ecoprint. Ini beberapa contoh tanaman yang saya gunakan. Saya tidak hanya memetik daunnya, mengambil kayunya, tetapi bagaimana kita give back untuk the universe. Bagaimana kita juga bisa memberikan balik. Dengan cara apa? Mari kita menanam. Nah, ini salah satu kampanye yang kita gerakkan juga. Kita menanam supaya apa yang telah kita ambil itu bisa digantikan lagi oleh tanaman yang baru. Kemudian memanfaatkan limbahnya. Kalau sudah selesai digunakan, daunnya untuk apa? Apakah kita buang begitu saja atau untuk apa? Nah, ini pertimbangan yang dilakukan selanjutnya. Kemudian masalah profit, ya, yang terakhir tadi. Jadi tadi yang pertama produk sudah ada, yang kedua people, yang kedua adalah planet, yang ketiga adalah profit. Bagaimana menghitung harga pokok produksi? Nah, ketika ngomong soal harga pokok produksi, berarti saya mencoba untuk fair trade, yaitu bagaimana memikirkan mitra saya, mulai dari penjahit, mulai dari yang membuat printnya, kebetulan saya juga nge-print sendiri, mulai dari yang mencari daunnya atau kita membeli daunnya. Nah, hal-hal ini kita pikirkan juga bahwa mereka harus mendapatkan standar yang cukup, tidak di bawah standar. Ini salah satu hal yang kita pertimbangkan. Sehingga masuk ke dalam harga pokok produksi, kemudian kita mau ngambil margin berapa untuk mendapatkan profit yang kita inginkan. Dan juga karena ini produk ecoprint yang sangat unik, berarti kita harus mengetahui bagaimana sih sebenarnya target customer kita. Yaitu orang-orang yang secara behavior, secara psychologis, mereka aware dengan lingkungan, mereka aware dengan sustainability dalam dunia fashion ini. Nah, yang selain profit, tadi saya bicara soal people, bagaimana kita bisa mengempower, bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat yang ada. Ya kan? Tadi ya ini fair trade, kemudian mengatasi konflik internal. Ini beberapa contoh yang kami lakukan kegiatan di tempat kami, yaitu bagaimana kita melakukan pelatihan-pelatihan edukasi membuat ecoprint untuk ibu-ibu PKK, desa wisma, kemudian beberapa instansi nih. Dan saya juga mengusulkan untuk beberapa kegiatan di tahun 2019, sempat didani oleh Kedutaan Amerika, kemudian di tahun 2020 salah satu universitas di Yogyakarta, dan saat ini saya sedang proses untuk mendampingi 18 young mothers dari salah satu pendana, pemberi dana, untuk melakukan kegiatan pemberdayaan kaitannya dengan ecoprint. Ini contoh-contoh yang telah kami lakukan. Melihat senyum mereka adalah sebuah kebahagiaan. Kemudian, ini contoh yang tahun kedua, dan ini contoh-contoh yang paling akhir yang sedang saya kerjakan bersama ibu-ibu. Kita kontrol mereka, sehingga nantinya mereka menjadi mitra kita. Di mana nantinya mereka harus memenuhi kualitas standar produksi yang nantinya bisa kita masukkan ke dalam pemasaran kami. Yang terakhir, berinteraksi, mengenali, dan menikmati keindahan alam, menyadarkan kita untuk menjaga dan melindungi kelestarian alam Indonesia. Terima kasih dari saya, Prut Ardianto, dari Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Mas Putut. Ini dari tadi nih waktu Mas Putut lagi paparan kan, aku sambil kepoin IG-nya Lemosphere ya. Wah, itu langsung seger banget sih matanya. Jadi kayak, wah emang sih keren banget. Dan pastinya sekarang nih jadi kayak P7 nanti warna Jogja. Rencananya mau ke Jogja di November. Mungkin boleh ya Mas ya mampir. Iya, dengan senang hati. Oh my God. Oke deh, oke. Nah, ini menarik sekali nih ya. Jadi semakin kesini semakin seru nih pembahasannya. Dan di sini sudah kita lihat bersama-sama pembicara kita yang ketiga, yaitu Mas Dwi Marta. Ini dari tadi udah, aduh kapan nih dipanggil ya. Oke Mas, sekarang waktunya Mas Marta nih memberikan paparannya. Monggo Mas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sharing, meskipun saya tidak sekaliber Mas Putut dan Ibu Evi, yang lah saya cuma remah-remah rempeyek lah ya istilahnya. Jadi saya akan mencoba untuk sharing tentang pengalaman saya, lalu kemudian practical tips mungkin ya tentang gimana perjalanan saya mendirikan Bikin Slide, kemudian berkiprah di dalam industri digital yang lebih ke multimedia ya. Jadi saya akan coba share screen dulu sebentar. Nah, sudah kelihatan ya? Nah, jadi, oke. Kelihatan kan ya Mbak? Mbak Mei? Kelihatan Mas. Ini, okay. Wah, ya, sudah. Oke, jadi saya kenalin dulu sedikit tentang usaha saya. Jadi nama perusahaan saya disebut, nama brandnya sebenarnya, perusahaannya, nama PT-nya berbeda. Jadi Bikin Slide ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang service. Kami menyediakan jasa pembuatan desain PowerPoint custom sesuai dengan kebutuhan dari setiap orang yang ingin mempresentasikan materinya. Jadi anything is custom. Nah, kenapa kita berdiri? Jadi dimulai tahun 2014. Jadi awalnya menginisiasikan gimana caranya untuk membuat satu presentasi yang enggak template based tapi lebih kepada custom dan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan presentasinya tentang alam, maka yang kebutuhan tentang alam, maka kita buat tentang alam. Kebutuhan tentang teknologi, kita buat tentang teknologi dan seterusnya. Nah, kita tuh mencoba untuk membuat mengisi gap di antara creative design di dalam presentasi dan kecepatan dalam serah terima hasilnya gitu. Jadi kita mencoba untuk bekerja secepat mungkin, tapi juga mempertahankan hasil dan kemudian sekretif mungkin. Jadi mungkin teman-teman ada bertanya-tanya, Bikin Slide itu ngapain sih? Presentasi macam apa yang dibikin? Nah, ini saya coba kasih sedikit preview. Jadi ini sebuah preview dari hasil desain kita. Ini tentang COVID-19 COVID-19 case di Jakarta. Ini datanya nggak update ya, karena ini dibuat sebulan yang lalu kurang lebih. Jadi kita bikin presentasi tentang COVID-19 untuk preview. Ini dibuat seluruhnya dengan menggunakan PowerPoint. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu PowerPoint untuk membuat presentasi saja, sebenarnya it's more than that. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita kerjakan menggunakan PowerPoint, dari mulai presentasi seperti biasa, flyer, poster, buku, layout, dan video itu juga bisa. Jadi e-learning juga bisa kita gunakan PowerPoint untuk membuat produk digital yang seperti yang saya sebutkan. Jadi PowerPoint is more than what we think. Nah, kita mencoba untuk mengeksplorasi kemungkinan apa saja yang bisa kita lakukan menggunakan PowerPoint. And that's the core of Bikin Slide. Nah, Bikin Slide sudah jalan sejak 2014, dan pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk sharing tentang pengalaman saya selama jalan-jalan nih di dunia entrepreneur. Mungkin Mas Putut sama Bu Evi lebih banyak banyak pengalamannya, tapi saya akan coba untuk mengisi-ngisi celah-celah kecil tadi. Jadi kalau kita ngobrolin tentang creative partner, karena awal mulanya ini kan disusun dari dua kata ya, jadi creativity and entrepreneurship. Nah, seperti yang tadi sudah dibahas dengan Mas Putut juga, kreatif itu ngapain sih? Ya berani beda. Dan entrepreneur itu tadi dibahas untuk oleh Ibu Evi, bahwa mereka tuh membuat sesuatu yang baru, membuat ide yang baru, lalu membungkus itu dan menjadikannya sebuah peluang usaha di mana menghasilkan profit dan juga keuntungan bagi kita nih sebagai si entrepreneurnya maupun sebagai klien atau konsumen kita. Nah, jadi sebenarnya creativity itu bisa dimulai dari hal-hal kecil gitu. Kalau misalkan dibilang PowerPoint itu hal yang kecil, menurut saya itu hal kecil yang sering kita jumpai di mana-mana, kebutuhan kita presentasi banyak, dan hampir semua laptop itu punya PowerPoint, tapi jarang loh digunakan menjadi full potential. Nah, jadi ide awalnya adalah gimana caranya untuk mencari full potential dari PowerPoint ini. Kenapa pilihnya PowerPoint? Karena
software ini sangat-sangat apa ya, mudah digunakan, user friendly, dan hampir semua orang bisa mengoperasikan PowerPoint gitu. Karena nggak perlu keahlian khusus untuk mengoperasikan PowerPoint. Kita sudah belajar PowerPoint sejak SMA mungkin, atau SMP atau SD. But then intinya adalah PowerPoint adalah hal yang sederhana yang kita bisa lirik. Ternyata dari hal yang sederhana bisa kita jadikan peluang usaha gitu. Nah, saya udah bergerak sejak 2014 bersama tim di Beacon Slide. Lalu saya ketemu nih ketika kemarin diminta untuk jadi pembicara, Martin sharing dong tentang being creative partner in a millennials era ya. Jadi sebenarnya saya mau meluruskan dulu paradigma entrepreneur. Mungkin teman-teman yang di usia saya banyak melihat teman-temannya bikin usaha, bikin perusahaan, ataupun jalan sendiri. Ya, sesederhana bikin coffee shop ataupun tempat-tempat nongkrong yang lainnya kayak gitu. Itu ngelihat kayaknya, kayaknya enak ya, seru ya bikin usaha, punya usaha sendiri, lalu kemudian bisa ngatur libur sendiri, bisa libur terus, nggak kerja-kerja, bisa mengandalkan tim untuk bekerja, dan kita bisa memanage hal-hal yang emang sesuai dengan keinginan kita. Tapi ternyata itu tidak seutopis itu gitu. Jadi ada banyak challenge yang terjadi. Teman-teman nanti akan dihadapkan dengan, Bu Evi tadi udah sampaikan tuh, teman-teman akan dihadapkan dengan hal-hal yang unexpected, resiko, perbedaan visi dan misi, perkelahian antara tim, itu juga terjadi gitu. Bersih tegang, terus kemudian komplain, bahkan kalau misalkan yang cukup parah ya, itu ada permasalahan hukum dari situ. Intinya, dalam membuat usaha atau menjadi seorang entrepreneur, kita harus siap, benar-benar siap mental, dan jangan membuat ekspektasi, jadi pengusaha atau jadi entrepreneur itu enak. Tapi jadi pengusaha atau entrepreneur itu sebenarnya mewujudkan apa yang menjadi idealisme kita gitu. Jadi pertama yang saya pengen sampaikan adalah, why do you want to do this? Kenapa sih kalau misalkan nanti teman-teman memulai usahanya, harus tahu dulu the why. Kenapa sih pengen ngelakuin ini? Kenapa orang-orang yang udah mempunyai perusahaan, udah menjadi seorang entrepreneur, selalu bilang hal-hal yang mirip kayak yang saya bilang tadi tentang challenge dan lain-lain? Karena emang itu nyata gitu. Saya berharap dulu diomongin dulu, ada apa ya istilahnya, pre-memories, di mana ada yang ngasih tahu bahwa ini gak gampang loh, ini gak mudah. Tapi setelah saya menemukan why-nya, why I want to do this, itu jadi lebih kelihatan, struggling saya, terus kemudian effort saya dalam memperjuangkan ide-ide ini, itu adalah untuk meraih goals yang saya pengenin gitu. Jadi sebenarnya sederhananya saya pengen pensiun dini sebenarnya. Saya ingin pensiun dini, membuat sebuah studio digital, dan mencoba untuk memperkenalkan para desainer nih yang Indonesia nih, di Indonesia, ke kancah kelas dunia gitu. Karena sebenarnya secara skills Indonesian people atau anak-anak Indonesia, desainer-desainer Indonesia itu nggak kalah sama orang luar. Bahkan justru semenjak berkembangnya internet yang masif ini, itu banyak job-job dari luar yang masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena sayangnya ada dua hal. Bagusnya adalah karena kita lolos quality, intinya kita bisa bersaing dengan baik. Tapi yang kedua adalah karena kita dikenal murah. Nah, that's the problem. Itu sebenarnya paradigma bahwa negara-negara di Asia Tenggara itu desainernya murah loh gitu. Tapi balik lagi ke core-nya ini tadi, dalam saat ini saya mau coba untuk gali ke teman-teman. Coba deh kalau misalkan mau bikin usaha, kenapa sih saya mau ini? Enggak gampang loh. Challenge-nya banyak loh. Nanti pertama mungkin musik pusing modal, pusing apa dulu steps-nya kayak gitu. Dan kalau misalkan teman-teman nanti sudah firm, saya punya satu tujuan, misalkan tadi Mas Putut memberdayakan orang di sekitarnya, menggerakkan ekonomi, dan meraih keuntungan di sisi lainnya gitu, itu akan menjadi dorongan yang sangat kuat untuk bertahan di kala nanti masa sulit. Karena nanti teman-teman di awal tuh hype-nya tinggi banget, terus nanti di tengah ketika ketemu sama problem jeger gitu, apalagi problemnya di internal tim, itu nggak main-main. Bisa bubar, bisa kita harus restart lagi,
Dan kegagalan itu sudah jadi sahabat baiknya seorang entrepreneur. FYI saya gagal udah, baru saya mulai dari 2014, saya sudah gagal 3 kali. Tapi banyak orang yang bilang, abisin jatah gagalnya dulu nih, mumpung masih muda gitu, hajar aja terus gitu. Dan itu akan saya sharing di sini. Nah, setelah kita udah tahu kenapa kita mau mempunyai usaha atau start jadi entrepreneur, kita finding the problems dulu nih. Tadi Mas Putut udah komprehensif banget, Bu Evi juga udah sharing tuh tentang finding the problems, finding the things that you want to solve. Nanti di situ akan kita temukan peluang usaha. Jadi peluang usaha itu nggak harus melulu cari yang baru, tapi kita bisa amati dulu nih problems yang ada, berikan solusi, lalu berevolusi dari situ. Kalau misalkan saya dibikin slide ini, di awal itu ngelihat problemsnya adalah orang-orang pengen bikin presentasi gitu. Pengen bikin presentasi, tapi mereka nggak tahu gimana cara bikin presentasi yang bagus. Mereka nggak lack of skills gitu. Jadi saya fasilitasi skill saya di design, lalu kita coba untuk gimana caranya membantu mereka menuangkan informasi yang mereka ingin sampaikan atau ingin paparkan ke dalam bentuk yang menarik begitu. Nah, problemnya di situ. Orang nggak bisa, orang nggak punya waktu, maka saya berikan kebiasaan saya dan waktu saya dan menjadikan itu sumber pencarian begitu. Nah, dari situ saya evolve nanti ada di part evolving. Jadi intinya kalau sudah dapat problemnya, coba untuk fasilitasi dan konversi itu menjadi uang. Ada yang tidak bingung ya. Oke, lanjut ya. Jadi setelah finding the problems, ngapain lagi sih? Jadi kalau misalkan saya waktu di awal-awal finding the problems ini, setelah tahu ada opportunity di sini, di mana masih jarang orang yang garap di bidang presentasi. Mostly orang tuh terjun ke dalam video ataupun ke dalam desain grafis in general. Tapi presentasi it's another different things gitu. Sama dengan infografik. Infografik juga hal yang berbeda. Orang jago desain itu belum tentu bisa memaparkan data klien atau data-data mereka ke dalam satu hal yang komprehensif di dalam satu slide-nya. Itu butuh skill yang tersendiri. Karena saya juga terbukti sulit untuk mencari desainer presentasi gitu. Jadi ini adalah satu niche tersendiri yang berhasil ditemukan dan berhasil saya garap sampai sekarang. Nah, lanjut. Kalau udah tahu problems-nya, kita udah tahu nih permasalahannya apa. Yang kedua, kalau saya build your tip. Kalau misalkan tipe saya adalah orang yang sangat senang berbicara. Saya senang ngobrol, mengemukakan ide-ide saya, lalu kemudian berdiskusi. Dari situ, ide yang saya berikan atau ide dari tim saya enhance bersama-sama, saya nurture idenya supaya bisa jadi pengembangan dalam usaha. Nah, karena basicnya saya itu tadi senang ngobrol dan lain-lain, saya nggak bisa sendiri. Dan saya orangnya kadang-kadang inconsistent in some part gitu. Semangat saya bisa tiba-tiba jatuh dan saya butuh orang lain untuk membantu saya untuk tetap konsisten di jalan yang tepat gitu. Maka dari itu saya bilang build your team it's most important things. Jadi setelah tahu ide, build your team dan FYI aja bahwa ketika memilih tim itu pasti akan ada slack-nya. Sebaik apapun teamwork kalian, pasti nanti akan ada problems-nya. Akan muncul ketidaksamaan visi dan misi. Lalu kemudian yang akan bertahan adalah memang orang-orang yang pada akhirnya punya goals yang sama. Jadi sebisa mungkin, coba cari anggota tim atau anggota tim yang memang sevisi dan semisi dan nggak manis di mulut aja. Itu penting banget karena harus difilter juga. Kalau nggak begitu nanti hukum riba akan berlaku. Teman-teman jangan sampai kecolongan dalam artian salah mencari tim, bukannya memperbaiki ide, memperbagus ide itu malah jadi toxic environment buat usaha teman-teman sekalian gitu. Sama kayak misalkan teman-teman belajar dari kisahnya McDonald. McDonald dulu didirikan oleh McDonald Brothers sampai akhirnya McCrook itu datang dan akhirnya si McDonald Brothers sudah nggak punya apa-apa di dalam McDonald itu sendiri. Baca mungkin nonton film The Entrepreneur tuh keren banget.
Nah, itu penting banget untuk mencari tim yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, selanjutnya, apain lagi sih kalau misalnya sudah? Nah, ini penting nih, watch your competitor. Jadi, kita nggak usah ribet-ribet untuk finding your own ideas. Perhatiin aja kompetitor yang sedang kita yang kita jadikan target. Jadikan mereka batu loncatan. Perhatikan apa yang mereka kerjakan, lalu kemudian give it plus one or plus two. Jadi nggak perlu kita, misalkan contoh dia bikin slide, ternyata ada di toko sebelah nih lagi bikin, oh mereka mulai jasa di bidang video juga nih. Oh ternyata kita bisa nggak ya? Coba eksperimen. Oh ternyata bisa. Oke, gimana caranya untuk bisa bikin added value? Oh, oke. Sekarang kita bisa bikin penambahan value-nya, yaitu misalkan kita kasih storyboard. Kalau misalnya di sebelah cuma ngasih jasa video aja, kita kasih jasa konsultasi dan lain-lain. Intinya, watch your competitor, karena competitor adalah salah satu sarana untuk kita berkembang. Kalau misalkan teman-teman ibarat berenang di kolam yang besar, lalu berenang sendiri, mungkin pertama-tama senang, tapi lama-lama kesepian. Nah, kompetitor itu adalah fungsinya untuk nemenin kita terus berkembang. Jadi, sama-sama capek, sama-sama evolving. Jadi, sehatnya ketika ada kompetisi, sama-sama ada yang nge-push. Kalau aku nggak jalan lebih cepat, dia akan jalan lebih cepat, loh. Begitu juga, mereka juga akan berpikir seperti itu. Jadi, dengan adanya kompetisi yang sehat ini, nanti teman-teman akan terpacu untuk, oh, I should be better than them, gitu. Jadi, industrinya akan semakin baik, gitu. Nah, selanjutnya, keep learning and innovating. Ah, ini penting banget kalau misalkan sudah punya perusahaan atau sudah punya usaha, sudah punya jasa maupun produk, tetap teman-teman harus belajar lagi. Kalau misalkan dibacakan background-nya tadi di CV saya, sebenarnya saya seorang sarjana pendidikan, nothing to do with design. Everything that I do here, apapun yang saya kerjakan hari ini adalah hasil otodidak. Jadi saya belajar desain otodidak, animasi otodidak, semua yang ngulik dari nol tanpa ada basic design. Ketertarikan, kenapa dulu nggak sekolah desain, Mas? Nah, itu dia. Karena sistem education kita masih belum menitik beratkan pada minat dan bakat. Jadi saya tahunya setelah saya kuliah. Jadi saya sudah kuliah jurusan pendidikan bahasa Inggris. Jadi seharusnya saya jadi guru bahasa Inggris, tapi saya melenceng jauh jadi designer sih. Ya. Jadi intinya saya yang non desain aja bisa belajar desain lalu mendirikan perusahaan di bidang desain. It means teman-teman yang memang punya passionate di situ, uber belajar apa yang bisa dipelajari lalu innovate gitu. Lihat persaingan lalu kembangkan apa yang sudah ada menjadi hal yang lebih baik lagi. Selanjutnya, be a good leader. Nah, ada saatnya nanti ketika teman-teman memulai usaha, kadang-kadang ada orang yang selalu bilang gini, gue jadi orang yang di balik layarnya aja lah, atau dia nggak mau on the stage gitu. Tapi ini hal yang penting, teman-teman harus belajar juga menjadi seorang leader, karena di banyak hal kita dipaksa untuk membuat keputusan-keputusan sulit. Dan bukan satu hal yang instan. Kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan. Ketika bikin decision, saya banyak bikin decision yang salah. Lalu kemudian saya belajar dari itu. Lalu saya terus mempelajari bagaimana caranya untuk menjadi seorang yang baik ketika memimpin. Karena hal-hal yang seperti ini nggak ada teorinya. Maksudnya nggak ada teori dalam artian pun orang yang belajar dalam dunia bisnis, mereka harus mengalami jatuh bangun juga sebagai seorang leader. Jadi, be a good leader. Kalau misalkan ada kesempatan untuk mencari keputusan, maka coba cari keputusan yang paling win-win untuk semua pihak. Gitu. Jangan hanya mengejar keuntungan, tapi juga lihat kesejahteraan dan kesejahteraan tim, lalu kemudian kebaikan bagi perusahaan dan klien juga. Gitu. Jadi, be a good leader. And then, selanjutnya, nah, take the risk and learn from your failure. Nah, ini satu hal lagi yang saya sering sampaikan ke tim juga, bahwa kalau kita nggak ngambil resiko, nggak akan ada pencapaian yang kita bisa dapatkan. Sama seperti waktu saya mulai pertama, kalau saya nggak langsung terjun,
itu kita nggak akan tahu sebenarnya di dalam, di dasar sana itu ada apa, apa yang kita bisa dapatkan. Lalu kemudian salah nggak masalah, karena memang entrepreneurship penuh dengan kesalahan gitu. Saya, yang tadi saya bilang bahwa yang paling parah adalah kita berurusan dengan hukum. Itu risk yang mungkin akan pernah teman-teman sekalian serempet nanti. Nah itu kalau bisa sebisa mungkin sedari awal punya tujuan yang baik. Kalau misalkan tadi Bu Evi bilang legality itu penting, iya penting banget. Pajak harus dibayar, be clear, be clean as early as possible. Jadi jangan deh bikin perusahaan, ah udah nanti aja bayar pajaknya gitu. Coba cari tahu kalau misalkan kayak perusahaan saya karena masih dalam bentuk PT dan baru, kayak misalnya saya masih hitungannya non PKP itu apa sih? Dipelajar lagi gitu. Itu hal yang kita pelajari lagi. Jangan-jangan berpikir, udahlah nanti aja bayar pajaknya. Jangan-jangan begitu. Clear dari awal supaya nanti nggak ada kesalahan. Karena nanti apa yang kita tanam, apa yang kita ambil nanti panen nantinya gitu. Jadi take the risk. It means segala macam persaingan, segala macam tantangan dari klien maupun dari industrinya dan marketnya sebisa mungkin diambil dan adapt dari situ. Jadi dari situ paling nanti ada kesalahan, tapi teman-teman bisa belajar dari situ dan memperbaiki bisnis ke depannya. Karena bisnis itu sangat-sangat dinamis, nggak ada yang pasti. Pasti ada yang salah dan it's okay to be failed gitu. Selanjutnya, nah ini saya list beberapa hal yang I wish I knew earlier in this journey. Di segala macam bidang pasti ada hal-hal yang teman-teman akan baru pelajari. Misalkan saya seorang tadi seorang sarjana pendidikan yang nggak tahu tentang bisnis, tapi saya ngerti tentang desain. Tapi kan bisnis nggak cuma tentang desain, entrepreneurship nggak cuma tentang desain, nggak cuma tentang skill itu. Kita harus tadi ada leadership, kemudian ada hal-hal penjualan dan segala macam hal yang berhubungan dengan perusahaan. Nah ini beberapa hal yang saya harap saya belajar ini lebih cepat gitu. Yang pertama adalah how to sell. Teman-teman bisa punya produk yang bagus, teman-teman punya bisa punya jasa yang bagus, teman-teman bisa punya service yang bagus, tapi it's nothing if you cannot sell it. Jadi kalau misalkan gak bisa jualan ya sama aja bohong. Ini skill yang paling basic dan dasar yang wajib dimiliki oleh setiap entrepreneur. Mau teman-teman nggak biasa ngomong di depan, harus belajar, harus bisa. Nggak bisa ngomong di depan banyak orang, harus belajar, harus bisa. Intinya adalah gimana cara kita meyakinkan orang lain kalau kita aja nggak yakin. Kita harus bisa meyakinkan dan menjual produk, jasa, maupun service kita ke orang dan menghasilkan keuntungan dari situ. Jadi saya yang saya harapkan dari awal itu saya pelajari adalah how to sell. Jadi gimana ya cara jualan, gimana meyakinkan orang untuk bisa dapat kepercayaannya dan menggunakan jasa saya. Itu penting banget. Karena sebagus apapun produk, kalau nggak ada yang tahu, nggak ada yang pernah ngenalin, nggak akan ada yang pernah beli, dan nggak ada keuntungan di situ. Karena itu bisnis saya yang pertama gagal gara-gara itu. Nobody knows about selling, nggak ada yang tahu tentang marketing, ya udah fail di situ. Nah, yang kedua adalah how to manage team. Ini selalu saya singgung karena another failure yang saya hadapi adalah ketidakmampuan atau kegagalan dalam memanage teamwork. Jadi Bu Evi tadi sempat singgung tentang millennials tuh ya nggak tahu project management, ya itu iya benar banget. Kita tuh nggak tahu ya kita atau mungkin saya aja yang kayak gitu. Saya tuh cenderung messed up. Jadi agak sedikit berantakan dalam pattern berpikir. Kalau misalkan orang bisa berpikir runut 1, 2, 3, dan 4, saya biasanya 1, 4, 2, 3, baru nanti rekan saya atau tim saya membantu menyatukan 1 sampai berurutan. Seperti itu. Jadi makanya di awal saya bilang cari tim yang bagus. Nah, saya solving problem ketika saya nggak bisa manage tim adalah itu dengan mencari tim atau partner tandem yang bisa di situ. Jadi menambal kekurangan saya, maka dari itu saya bisa menghandle tentang how to manage team. Ini penting banget karena nanti ada clash, ada ketidaksamaan visi dan misi, dan itu jadi problems. Dan bisa jadi mengorbankan
produktivitas dari usaha kita. Selanjutnya, how to connect with people. Ini lagi-lagi tentang marketing lagi. Connecting with people, kayak misalkan dengan guru kita, dosen kita, dengan partner bisnis, klien-klien kita. I wish I know it earlier. Supaya apa? Ketika kita bisa punya skill dalam berinteraksi, dalam berkoneksi dengan orang, itu akan lebih menyenangkan. Kenapa? Karena kalau dibikin slide sendiri, 80% dari klien kita adalah hasil word of mouth. Jadi hasil kerja kita yang baik itu berhasil disampaikan dengan baik ke orang-orang lain. Jadi ada klien saya bernama A, misalnya si A, saya sudah servis dia dengan baik, saya ajak ngobrol, ya selayaknya kita ramah-tamah dengan rekan kerja begitu. Lalu kemudian dia merekomendasikan bisnis saya ke orang lain, dan seterusnya, seperti itu. Jadi, connect with people ini perlu latihan juga, dan I wish I knew it earlier. Lalu, apa nih hal yang paling penting terakhir sebelum closing? There is no certain pattern in entrepreneurship. Gak ada rumus pasti, gak ada rumus baku. Kalau saya mengibaratkan, it's like a game. You need to find your path and try it until you conquer the level and go to the next one. Kalau teman-teman suka main game atau ya pernah lah main game, pasti pernah kesulitan. Itu sama kayak kita entrepreneurship. Jadi teman-teman harus cari jalanmu sendiri. Lalu coba dengan berbagai cara sampai kalian master di situ. Lalu siap-siap untuk next level. Karena setelah satu problem, satu level udah terlalui, pasti nanti ada level yang lebih sulit. Ada tingkatan-tingkatan lain yang sampai di mana teman-teman sudah istilahnya ajek ya ajek ke apa ya istilahnya firm. Menguasai level tersebut, lalu beranjak ke level selanjutnya. Jadi jangan takut untuk salah, berani untuk salah, malah justru belajar dari kesalahan, lalu udah enjoy, having fun di dalam prosesnya. Dan yang terakhir adalah, ini yang paling penting, are you ready? Just a thing. Mulai itu satu hal yang paling sulit sebenarnya. Bu Evi tadi dibilang di awal, kebanyakan wacanan, gak ada eksekusinya. Mungkin itu yang jadi burden atau problem yang ada di setiap orang ketika mulai usaha. Pada dasarnya banyak orang yang berdalih, oh, usaha harus butuh modal. Iya mungkin butuh modal, tapi kita bisa coba cari dulu apa yang udah kita punya dan manfaatkan dari situ. Gitu. Kalau misalkan ada sedikit cerita, orang mau saya mau bikin usaha A, tapi saya perlu modal, maka saya bikin dulu usaha yang B. Saya bikin untuk mencicil modal yang A tadi gitu. Jadi selalu ada jalan, maka manfaatkan apa yang kita punya. Jangan terlalu sering berdalih, aku nggak punya ini, aku nggak punya itu, habis itu nggak jalan-jalan gitu. Itu banyak sekali rekan-rekan saya atau teman-teman saya yang gitu, jadinya nggak jalan gitu. Padahal itu idenya bagus, idenya keren banget untuk dieksekusi, tapi karena eksekusinya nggak ada, jadi ya nihil aja. So, itu aja. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Mbak Mega. Oke, okay, thank you Mas Martan. Sama-sama Mbak. Untuk paparannya. Boleh semuanya berikan tepuk tangan yang meriah, boleh virtual, boleh tepuk tangan beneran. Oke, okay, wah ini keren banget sih pastinya ya materi-materinya. Dari tadi loh, dari awal sampai udah pembicara ketiga tuh gak berasa ya. Karena materinya keren-keren banget dan masing-masing pemateri ini punya style masing-masing ya pastinya. Nah, oke, ini tadi seperti janji aku di awal, boleh ya ngobrol-ngobrol dulu nih sama Bu Evi, Mas Putut, dan Mas Martan. Sekarang aku mau ngobrol dulu sama Bu Evi, boleh Bu? Oke, nah ini sebelum kita ngobrol-ngobrol, aku juga mau menyapa semua penonton yang udah nonton di YouTube nih, via live YouTube. Jadi for information aja, kalau acara ini juga ditampilkan secara live di YouTube-nya Jakarta Global University. So, semuanya nih yang nonton di live YouTube, halo, terima kasih udah join dan terima kasih udah nonton. Semoga enjoy ya sampai acaranya selesai. Nah, Bu Evi, boleh Bu Evi aku ngobrol-ngobrol? Mute ya. Ya, silakan Mbak Mega.
Oke, Bu Evi, tadi kan Bu Evi sudah memberikan paparan yang menarik sekali ya, pastinya Bu Evi sudah memberikan teori-teori dasar sebenarnya tentang entrepreneurship dan sebagainya. Nah, kalau dari Bu Evi sendiri nih, kan kami semua di sini melihatnya Bu Evi ini kan sudah punya banyak pengalaman, sudah berkecimpung lama gitu ya di dunia entrepreneurship, yang pastinya sudah ya melewati asam garamnya lah ya gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Evi, sebenarnya ada nggak sih tips dari Bu Evi untuk generasi milenial yang mungkin sudah berpikiran mau terjun langsung di dunia entrepreneurship supaya agar tetap konsisten gitu? Karena kan kita ngeliatnya Bu Evi ini konsisten sekali ya, maksudnya di dunia entrepreneurship gitu kan. Nah, gimana sih Bu caranya, tipsnya gitu supaya bisa terus konsisten di dunia entrepreneurship? Jadi terima kasih Mbak Mega waktunya. Jadi begini, kita sebagai seorang pengusaha ya, katakanlah gitu ya, sebagai pengusaha atau pekerja di dalam bisnis kita sendiri seperti itu ya. Awalnya kita harus dimulai dengan yang niat yang benar-benar niat ya. Sebab niat itu yang mendukung kekuatan kita ya. Dari inner kita ya, kekuatan dalam. Kekuatan hati, kekuatan pikiran, kekuatan daripada syaraf-syaraf kita ya untuk menghadapi tantangan, menghadapi jatuh bangun, ya itu harus ya kita punyai. Sebab kalau kita menjadi orang yang gampang patah ya, jadi banyak istilahnya komplain, kemudian banyak orang nawar-nawar, itu udah sakit hati, kayak gitu ya, misalnya Mbak Mega ya. Itu nggak bisa gitu. Kita harus banyak berbesar hati, juga mata, kita juga melihat mana kesempatan yang baik, mana prospek yang kita bisa capai, klien-klien kita prospekin gitu. Kemudian telinga kita juga banyak mendengar ya, mana yang mungkin akan kita bisa kita jalani atau kita dekati, begitulah ya. Pasti banyak sekali poin-poin atau hal-hal yang harus kita punyai sebagai seorang pengusaha ya. Kita tidak boleh lengah karena sekeliling kita pun melihat kita ya kan. Kalau kelihatan ya itu Mas udah ketawa aja, bener ya Mas ya, begitu kelihatan rada mencarong dikit aja gitu, udah tetangga-tetangga sebelah ini udah pada ini, katanya Mas Putu tuh keren, aku mau juga dong kayak gitu. Gimana carinya? Ada yang ngintip lah, mulai ngintip kiri, ngintip kanan gitu kan. Mulailah, mungkin dia jadi lebih baik dari kita nantinya karena dia punya tim yang lebih solid atau punya tim yang lebih kuat dan tahan banting. Ya, tahan banting itu dalam dunia usaha perlu sekali. Saya juga bisa minta tolong nih untuk tambahan Mas Niko, dia pengusaha Anda tuh. Dan ini HRD yang sangat berpengalaman. Iya ya Mas, bener ya? Tolong dong, tambahin dong. Ya, jadi seperti profesi yang lain ya, entrepreneur itu juga punya kompetensi. Jadi teman-teman kalau mau memilih jalur tersebut juga harus mempunyai kompetensinya. Tadi Bu Evi sudah ngasih tahu ya beberapa sifat-sifat untuk jadi entrepreneur ya. Jadi kompetensi itu knowledge ya kan, pendidikannya kita juga harus punya. Jadi kompetensi seperti kita sekolah juga sama nih gitu kan ya. Jadi kita harus tahu pendidikannya gitu kan ya. Nah, kemudian selain knowledge itu skill. Sama seperti naik sepeda, berenang apa segala itu harus dilakukan berulang. Tadi Mas Martan juga udah 3 kali jatuh bangun bisa itu. Mas Putut juga udah nyobainnya apa segala. Sama, kita mahir setelah kita nyoba berkali-kali. Jadi ada skill-nya yang kita dapetin. Nah, kemudian yang ketiga, attitude-nya. Attitude-nya untuk pengusaha. Tadi apa tadi? Yang di Mbak Evi sampaikan tadi. Dia harus berani, ya kan? Punya passion. Gitu kan, ya. Passion-nya apa? Nih? Kita uber itu. Kalau nggak kita uber, itu nggak punya passion itu, passion macam-macam ya. Jadi passion macam-macam. Tadi Mas Putut lingkungan. Ya, itu di uber karena peduli harganya rendah, peduli nanti dirinya Mas Gala, tetap akan di uber. Gitu, karena ada passion-nya situ. Mas Martan tadi juga sama. Begitu ada ini apa segala ya tetap akan ke situ karena niatnya adalah ke sana, passionnya ke situ ya kan. Jadi dompet itu ada di belakang ibaratnya gitu ya. Dompet di belakang, jadi akan ngikutin sendiri, nggak usah dipikirin, tapi tetap dengan knowledge dan skill ya, knowledge dan skillnya itu tambahnya Mbak Evi ya. Dan yang penting di sini adalah tadi udah benar sampaikan teman-teman dari contoh Mbak Evi juga banyak itu kolaborasi. Sekarang zamannya kolaborasi, nggak bisa sendiri kita missing, mikir sendiri itu pusing. Tapi kalau ada teman, ada tim, ya ada orang yang bisa kita ajak kerjasama bareng, nah itu akan lebih mudah dan kita akan lebih enjoy dalam melakukannya.
Itu tambahnya, Mbak Evi. Ya, terima kasih. Mbak Mega, di sini kan sudah berkumpul beberapa pengusaha, ya, entrepreneur juga, ya. Jadi saya juga ingin sampaikan, kebetulan saya dengan Mas Niko ini adalah satu tim, kita sama-sama duduk di SMA yang sama. Tadinya kita punya satu tim community, ya. Nah, kita akan membuat satu jaringan. Pertama adalah untuk membuat jaringan health and beauty business, yaitu wellness juga gitu. Tapi terutama untuk kaum muslim sendiri, jadi laki sendiri, putri sendiri. Ya tentu aja nanti kita ngajak Mbak Mega juga kan, seperti itu. JG, pokoknya semua kita ini, Mas Martan juga slide-nya kita perlukan, Mas Putut juga nanti untuk desain-desain batiknya, seperti itu. Nanti kapan-kapan kita kontak ya Mas Niko ya. Semua baik. Apalagi yang lain-lain, Bu Suut itu juga oke banget. Beliau adalah direktur hijab, ya. Jadi hijabnya tuh printnya seperti punya Mas Putut, bagus-bagus macam itu gitu loh. Jadi kalau kita tuh nggak ketemu kan kita nggak tahu, ya. Tapi kalau kita ketemu begini, kita jadi tahu, oh kita bisa bergabung dengan Mas Putut, oh kita bisa dengan Mas Martan, kita boleh pesan dari Mas Martan gitu ya, bagaimana kita punya desain promonya gitu ya Mas Martan, betul tak? Ya kayak gitu gitu. Ya lah kita sama-sama, Mbak Mega mungkin nanti bisa memberikan kontak personnya, kemudian kita saling berbagi cerita, ketemu lagi dalam satu komunitas yang lain lagi, seperti itu ya. Terima kasih Mbak Mega. Menarik sekali ini Bu Evi, dan terima kasih juga nih tadi Pak Niko sudah menambahkan insight-nya juga ya. Wah benar Bu, jadi memang kalau kita ngomongin kolaborasi itu memang sekarang tuh terdengar seru sekali ya Bu, dan memang sekarang ini ya banyak yang justru jadi maju ya karena kolaborasi tadi gitu. Iya, ya, betul banget, karena kalau misalnya kita terlalu menutup diri gitu ya, pokoknya mau sendiri gitu ya, memang jadinya peluang-peluang yang ada itu malah jadi gak ter-reach gitu kan. Iya. Menarik sekali Bu. Iya. Nah, ngomongin soal kolaborasi nih Bu ya, jadi kan tadi juga sempat kita bahas juga nih sama Mas Putut, bahwa sebenarnya untuk berkecimpung di dunia entrepreneurship ini gak jauh-jauh dari kreativitas gitu kan. Nah sebenarnya saya sekarang mau ke Mas Putut nih, sebenarnya kalau menurut Mas Putut sendiri untuk mengasah jiwa kreativitas itu seperti apa sih Mas? Soalnya kan banyak juga nih yang suka memberikan alasan, ya gak bisa lah terjun ke entrepreneurship soalnya gue tuh gak bakat kreatif misal kan gitu kan. Sering banget tuh ada menjadikan alasan kreativitas itu sebenarnya sebuah bawaan lahir atau bakat dan sebagainya. Nah kalau dari Mas Putut sendiri melihatnya, kreativitas ini bisa diasah gak sih gitu? Oke, Mbak Mega, jadi tadi saya sampaikan juga di slide saya ini merupakan salah satu alumni dari Taman Siswa di mana banyak sekali dijejali oleh prinsip-prinsip Gajar Dewantoro. Nah, salah satu yang saya angkat tadi adalah 3N tadi, niteni, niroke, nambahi. Itu mau tidak mau adalah yang membuat saya sampai bisa menciptakan produk saya saat ini begitu. Jadi dari pertama kali observe atau niteni atau mendapatkan banyak paparan, terekspos oleh berbagai macam kriya, karena dari tahun 2007 kebetulan saya banyak berkecimpung dengan para pengrajin batik dari 2007. Kemudian di situ saya mulai mencintai kriya batik. Nah, dari situ exposure yang muncul itulah yang membuat saya jatuh cinta pertama kali, kemudian imitate, yaitu dengan membuat yang sama, yang akhirnya 2017 jadi sebuah yang berbeda karena saya modifikasi, begitu Mbak Mega. Jadi banyak-banyak jalan gitu loh istilahnya, jalan kemudian melihat sana-sini, mengobservasi, menjadi orang yang observant, kemudian dicoba dulu baru kita modify dengan gaya kita, style kita, begitu. Oke, jadi nggak ada alasan ya Mas Putut buat bilang kalau saya itu terlahir sebagai orang yang tidak kreatif, jadi nggak bisa. Nggak ada alasan. Di entrepreneurship itu nggak ada alasan ya. Oke, no excuse ya. Oke, jadi ini buat yang sekarang sedang menonton ya, yang sempat beralasan kayak gitu, sekarang jadinya mulai jadi termotivasi gitu ya. Bahwa banyak sekali yang bisa jadikan peluang untuk menimbulkan ide-ide kreatif gitu. Nah. Ya, Mbak Mega. Gimana Bu Evi? Boleh potong. Mbak Mega, di situ ada Pak Thomas ya. Pak Thomas kan Kadin ASEAN tuh. Nah, beliau tuh sering sekali ngajak aku tuh pameran di luar negeri loh. Tapi dibiayai oleh KBRI.
Kita yuk, kita rame-rame yuk, Mas Putut. Ya, dengan senang hati, Ibu. Ya, Pak Adin, tolong dong, Pak Thomas bicara dong. Pak Thomas. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Makasih, Bu Evi dan teman-teman sekalian. Jadi, sesuai dengan program kami di kebenaran, saya juga Kadin Ketua ASEAN dan juga di ASEAN Business Advisory Council. Itu di situ juga tadi kita bicara soal entrepreneur. Entrepreneur itu ada dua tipe ya, Bu. Satu entrepreneur yang berhasil dari warisan orang tua yang tinggal melanjutkan usaha yang sudah ada. Dan kedua entrepreneur seperti tadi Mas Butu dan lain-lainnya itu yang memang kreatifnya itu luar biasa ya. Jadi seperti Gojek, Traveloka, Tokopedia, dan lain-lain itu luar biasa. Ide yang orang tua kita dulu tidak pernah ada, itu diciptakan oleh generasi yang akan datang. Nah, di ASEAN BAC sendiri dan ASEAN itu, kita dorong entrepreneur-entrepreneur itu, jadi istilah businessman tadi itu seperti Bu Evi, pengusaha itu hampir tidak kita sebut. Ya. Di dalam ASEAN itu kita selalu menyebut entrepreneur. Di situ kita ada tiga program, yaitu misalnya AYEN, ASEAN Youth Entrepreneur Network. Nah itu semua kompetisi negara ASEAN 10, seperti Pak Putu dan kreatifnya tadi teman-teman itu, semua dipertandingkan, diuji di ASEAN. Nah setiap tahun, setiap bulan November itu ada yang namanya award, ASEAN Award. Nah itu perlu teman-teman ini, Bu Evi dan Mbak, apa itu coba didukung. Nanti tahun depan mungkin kalau boleh teman-teman Bu Evi ya, ini yang di Link ini kita ajukan supaya mereka bisa kompetisi di ajang award, ASEAN Award. Mau, Mas Putut. Nah, karena itu suatu ajang ASEAN yang bergengsi ya, Bu ya. Iya, betul. Nah, itu ada lagi yang namanya AWEN, ASEAN Women Entrepreneur Network. Jadi semuanya ini sudah bicaranya soal entrepreneur network. Ya. Nah, entrepreneur ini menjadi suatu topik yang luar namanya AMEN, ASEAN Mentorship Entrepreneur Network. Wah, itu mentor-mentor semua akan berkompetisi di ASEAN. Dan biasanya kalau saya usulkan itu bisa mendapat award. Tergantung dari kita yang mengusulkan, didampingi dengan juri-juri yang kita ajukan. Nah itu perlu, nanti ada formulir bisa diisi. Karena tahun 4 tahun terakhir yang saya ajukan UKM atau entrepreneur Indonesia itu hampir berhasil. Seperti kemarin itu toko apa, warung kita atau apa itu dapat award. Jadi bukan cuma perusahaan besar ya, ada perusahaan besar, menengah, kecil. Yang besar-besar kayak Sinarmas, Indofood lah itu udah biasa lah itu ya. Seperti BCA, Kalbe Farma dan lain. Tapi yang perlu didorong itu entrepreneur teman-teman dia seperti ini Bu Evi, jadi supaya bisa nanti ditongolkan di ASEAN ya berkompetisi dengan entrepreneur 9 negara yang lainnya itu perlu ya. Jadi entrepreneur ini memang istilahnya apa itu ya, pengusaha muda yang akan datang, karena itu AYEN tadi di kita tunjuk HIPMI yang elitnya, kalau AWEN itu woman itu IWAPI. Jadi kita bekerjasama tuh selalu dengan asosiasi di Indonesia. Nah, perlu nanti kalau misalnya entrepreneur kita nih WV akan kerjasama mungkin dengan HIPMI akan maju nih, atau nanti lewat saya saya kirim formulirnya ke masing-masing diisi, lalu nanti saya perjuangkan untuk dapat award. Karena kalau tidak nongol di ASEAN, itu entrepreneur kita tidak akan tampil di negara ASEAN ini. Gitu. Itu mungkin usulan saya, karena entrepreneur ini lagi in nih sekarang nih ya Bu istilahnya. Mungkin itu dulu, entrepreneur kita tidak boleh menyerah, karena entrepreneur kita ini pandai-pandai dan idenya juga luar biasa. Ini Tokopedia, Gojek, Shopee, dan lain-lain. Kita setiap tahun kita ajukan, kita tandingkan di ASEAN tadi itu. Ada lagi yang namanya APA, ASEAN Best Award. Nah itu juga ASEAN Best Award itu setiap November itu juga terdiri dari kategori perusahaan besar, menengah, dan UKM.
atau family business, yaitu semuanya ada 6-8 kategori itu bisa diikutin. Nah, nanti yang menang biasanya diundang ke sana menerima award yang memberikan biasanya kalau nggak Perdana Menteri itu Presiden setempat. Wow. Nah, lalu boleh masing-masing diiklankan kan di perusahaan masing-masing. Yeah, award itu seperti ada perusahaan di Indonesia yang udah 4 kali saya menangkan, dia merupakan suatu kebanggaan. Dia dicantumkan di dalam company profile dia kan. Iya, pasti. Okay. Nilai perusahaannya kan naik. Ya, bukan pasti di Indonesia aja, tapi ke ASEAN 10 negara ya. Ya. Nah, itu silakan, itu mungkin sedikit penjelasan dari saya. Ya. Entrepreneur itu perlu didukung Bu Evi dan teman-teman supaya makasih Pak. Kreatif Aja Pameran ya Pak. Tandingkan di ASEAN ya. Ya. Aja Mega. Setiap program ASEAN akan kita ajak nanti Bu Evi ya. Diajak ya. Ingetin tuh Mbak Mega. Iya Pak. Saya akan keep kontak ya Mas Martan ya. Oke, Mas Niko juga. Saya kan ada mungkin Mbak Mega atau Bu Evi bisa ke email saya atau Pak Butu, silakan nanti kami juga akan bantu full ya. 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 Baik, terima kasih Mbak. Email saya mungkin udah ada di MM. Kalau email bisa dicatat, nanti saya Mega, share. Iya, ya, Bu Evi bisa share ya. Ya. Jadi nanti kalau ada program itu, setiap tahun itu kan ada 4-5 kali pertandingan. Nah, itu perlu ikut. Oke, okay, boleh. Nanti formulirnya saya kirimkan masing-masing, lalu dikirim langsung ke sana, nanti CC ke saya. Jadi pada waktu juri itu, jurian kita bina semua. Ya. Ya. Oke, terima habis kasih pandemi ya, Pak. Teman-teman. Habis pandemi. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Pak Thomas. Sekarang ini jalan, walaupun pandemi tetap jalan Bu. Jadi masa sih? Sekarang dalam bentuknya virtual. Oh, virtual. Ini yang November kan sudah di kompetisi. Indonesia 18 perusahaan masuk, termasuk UKM ada 8 masuk. Virtual. Tapi virtual. Jadi kalau biasanya itu kita diundang datang berhadapan muka, foto di sana. Tapi karena pandemi kita lewat virtual semua. Jadi nanti piala itu diserahkan simbolis di situ. Tapi nanti November ini ada ASEAN Award ya, namanya ASEAN Best Award. Jadi kategorinya ada 8. Jadi perusahaan besar, family business, UKM, apalagi ya, ada desain. Tadi yang Bapak ada desain itu kan ada juga ditandingkan di situ. Martan, ya. Mas Martan. IT. IT, desain, ada startup semua ada. Startup, UKM, makanan, minuman, kecantikan, semuanya ikut di situ. Kategorinya ada banyak. Biar semangat. Kalau bisa diikutkan semua. Ya, startup kita ini kalau bisa diikutkan semua, Bu. Yuk, Mas Niko atur dong. Bu Evi ya. Ya. Oke, Pak Niko ya. Terima kasih Pak Thomas. Ya, thank you ya. Terima kasih Pak Thomas informasinya. Ini dari tadi pas Pak Thomas kasih informasi ini Bu Evi, Mas Putut, Mas Martan, Pak Niko tuh udah senyum-senyum semua. Senyum lebar ya, Pak. Ya, senyumnya tuh sumringah banget gitu. Jadi pokoknya siapapun nanti yang ikut, pokoknya saya diajak ya. Saya Iya. Sekarang ini tidak bisa. Sekarang ini tidak bisa bebas ke sana. Biasanya kalau di sana tuh kita dukungannya banyak. Waktu di Filipina itu saya bawa sampai 88 pengusaha Indonesia loh, semua berkumpul di situ. Jadi Indonesia merupakan negara besar, seharusnya bergabung. Betul. Jadi walaupun tidak dapat award, tapi sponsornya, dukungannya itu banyak sekali gitu. Yang jelek-jeleknya jalan-jalan lah, Pak. Ya, karena kategori UKM ini di ASEAN Award itu ada puluhan loh. Kalau yang puluhan, pengusaha ya? Besar malah jatahnya dari setiap negara cuma 2. Family business cuma 2. Yang banyak itu justru SME. SME itu boleh sampai 30. Ya, award-nya itu. Tapi beberapa bidang ya, seperti tadi startup, IT, desain, terus ada apa tadi itu yang entrepreneur, ada lagi yang mungkin di kosmetik, ada ini itu. Jadi itu memang SME ditampilkan. Jumlahnya banyak, itu boleh teman-teman ikut ya. Kalau ikut saya ya bangga juga kan di Indonesia banyak yang menang ya. Tapi kebanyakan yang kita ajukan menang, biasanya menang. Ya. Bagus. Pertanyaan formulir untuk yang pengusaha besar memang agak rumit.
Karena itu diadu pengusaha besar seluruh ASEAN. Ya, jadi pertanyaannya itu detail sekali. Tapi kalau yang family business sama UKM itu pertanyaannya tidak mendetail. Ya. Yang penting karyanya itu nanti akan dihargai seperti tadi Mas siapa tadi yang ada desain tadi ya. Martan. Nah, itu bagus. Jadi berita slide atau tadi itu ya. Nah, itu ya. Boleh dipertandingkan di situ. Iya. Nah, okay, semoga UKM Indonesia banyak yang menang. Ya, tahun ini ada 8 loh dapat award ini. Ya. Ya. Terima kasih. Ya. Mbak Mega, okay. Itu ada Mas Kaidar itu juga entrepreneur tuh. Oh iya, boleh. Mas Kaidar ya. Dong, bagi-bagi dong ilmunya. Terima kasih. Masih berharganya ini. Wah. Ya Pak Thomas, kita follow up. Nah, ini sudah teman kita. Terima kasih. Itu tuh Mas Kaidar tuh, cakep banget dah. Ya, Mbak Mega, terus halo Bapak. Pak Thomas juga ketemu lagi di acara ini ya, Pak. Ya, saya mungkin sedikit nih. Ya, Bu Evi, saya sempat lihat ini ya, website-nya Jakarta Global University. Jadi, kalau boleh mungkin saya ada penyampaian informasi ke adik-adik mahasiswanya ya. Ini kan jurusan sarjananya itu ada farmasi, ya. Sistem informasi, lalu berikutnya itu semua adalah teknologi. Teknik. Ya. Ya. Teknik-teknik sipil, mesin, informatika, mesin, elektro, industri, begitu. Nah, ini mungkin sedikit aja, kan saya sebetulnya memang bergabung di Yayasan Negeri Rempah, itu kita mendapat kabar bahwa ada satu program dari pemerintah kan mengenai desa rempah ya ke depan ini. Nah, kalau dihubungkan dengan jurusan-jurusan di JGU ini, mungkin ya ke depan bentuk peluangnya begitu kan, itu tentu berkaitan dengan itu, dengan desa rempah itu. Jadi kalau farmasi jelas, kita pernah ngobrol baik dengan Pak Thomas, Bu Evi, keterukuran atau kuantifikasi rempah kita ini kan masih sangat kurang. Sehingga kalau diadu rempahnya di dunia, masih suka terjebak oleh standarisasi ya begitu. Nah mungkin kan teman-teman di kampus JGU ini bisa menjadi sebuah lokomotif untuk kuantifikasi rempah nantinya melalui farmasinya. Kemudian dari teknik-teknik, ya tentunya kan ada banyak alat-alat yang dibutuhkan untuk produksi rempah. Begitu juga nanti kalau desa rempah itu juga dibangkitkan ekonomi desa, maka perkembangannya ke arah wisata. Nah, di sana kan sipil bisa berperan, begitu ya. Jadi, entrepreneurship kita bisa timbang dari sudut itu juga kalau di JGU. Sesuai bidangnya kira-kira apa gitu. Nah, itu sedikit informasi dari saya. Jadi ke depan pemerintah akan ada desa rempah. Nah, bagaimana menghubungkan program pemerintah itu dengan kurikulum di JGU? Mungkin nanti bisa kita obrolkan lagi. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kaidar untuk informasinya. Wah, ini saya salah fokus nih Pak sama topinya. Sampai pakai dress code ya Pak buat ikut acara seminarnya ini, JGU. Oke, terima kasih Pak informasinya, menarik sekali. Ya, tadi kita udah sama-sama ngobrol-ngobrol nih ya Bu Evi. Wah, memang nih partisipannya aja nih keren-keren banget ya. Jadi materinya udah hebat-hebat, pesertanya juga hebat-hebat. Jadi memang nih acaranya seru banget sih ya, keren. Emang nih JGU mantap. Nah, oke, terima kasih Bu Evi untuk tadi ya informasi-informasinya juga. Nah, sekarang aku mau ke Mas Martan nih. Ini Mas Martan kayaknya langsung fokus nyiapin ini ya, slide yang buat nanti. Enggak, Pak, senang. Oke, nah Mas Martan nih, dari tadi kan udah senyum-senyum sendiri nih. Aku ngobrol boleh ya, Mas ya? Monggo, silakan, Mbak. Jadi Mas Martan nih kan sebagai entrepreneur yang juga dari golongan milenial nih Mas ya. Mungkin kan tadi sudah sempat cerita juga bahwa Mas Martan nih sebelum sampai di tahap yang sekarang, sebelum ada di titik yang sekarang ini sempat jatuh bangun juga ya, tadi sempat cerita.
Nah, kan seperti yang kita sama-sama ketahui nih Mas Matan, generasi milenial ini kan identik dengan jiwa speak up yang begitu menggebu-gebu gitu ya. Jadi idenya ada langsung disampaikan, terus punya ide langsung dibicarakan gitu. Nah, kalau menurut Mas Martin sendiri, jika sebagai seorang generasi milenial gitu kan yang ingin memulai entrepreneurship dengan lingkungan anak-anak muda yang semuanya tuh ingin speak up, itu menurut Mas Martin lebih ke kelebihan atau kekuatan? Nah, jadi Mas Martin ini melihatnya bagaimana nih dengan jiwa-jiwa generasi milenial yang semuanya tuh pengen speak up semua, tapi gimana cara membangun itu untuk menjadi suatu lingkungan yang justru membangun entrepreneurship yang bagus gitu? Iya, kalau dari pengalamanku ya Mbak, sebenarnya kalau kita punya circle yang bisa bantu nurturing ide kita, itu sebenarnya bagus banget gitu. Tapi balik lagi ke dalam ranah usaha, pasti nantinya akan ada kompetitor. Poinnya begini, kalau misalkan kita punya ide usaha, lalu kemudian kita punya belief bahwa, oh ini usaha kita akan lancar nih karena ide saya bagus gitu. Kan itu ya, narsistik dulu ya, awalnya narsistik dulu. Yeah. kalau kata anak-anak biasanya ide gue bagus loh gitu. Yeah, iya, betul. Dengan kepedean itu biasanya orang lebih banyak speak up. Tapi kalau saya lebih milih untuk mencari memang benar-benar orang yang bisa saya ajak berdiskusi. Karena sebenarnya ide itu mahal, tapi jangan pernah takut untuk di-copy. Semua orang bisa meng-copy, tapi eksekusinya pasti berbeda. Nah, jadi kalau misalkan ada dua orang, misalnya saya dan Mbak Mega, kita bikin slide, Mbak Mega bikin PowerPoint misalnya. Kita berdua bisa loh punya hal yang sama. Mbak Mega jadi kompetitorku, aku tetap jalan gitu. Kita bisa juga berdiskusi sebagai seorang kompetitor. Tapi pada akhirnya usaha kita akan berjalan di rel masing-masing gitu. Dan jadi di situ jangan khawatir dengan apa ya saling membangun satu sama lain. Tapi nantinya akan kembali lagi ke diri kita masing-masing gitu. Apakah kita menganggap kompetitor kita sebagai lawan atau apakah kawan gitu? Karena saya punya personal belief dari pengalaman saya, Mbak, bahwa kolam kita terlalu luas untuk dijaring sendiri gitu. Dan konsep rezeki itu nggak berpengaruh sama sama kesamaan kita gitu. Misalkan saya dengan Mbak Mega itu konsep rezekinya kan berbeda gitu. Saya dikasih 10, Mbak Mega dikasih 11. Padahal effortnya sama, bisa juga gitu. Tapi di lain saya dikasih 15, Mbak Mega dikasih 14 gitu. Jadi konsep rezeki itu ada dan believe aja bahwa setiap orang ada satu ide sama, tapi dieksekusi dengan orang yang berbeda pasti outputnya berbeda gitu. Nah, karena contoh aja yang paling gampang itu kayak tadi kan ada Dekacorn, ada Unicorn, Gojek dan Grab sama-sama udah triliunan tuh gitu. Mereka sama loh katanya. It's mirroring gitu. Tapi mereka sama-sama lagi bersaing nih gitu. Tapi setiap bisa dilihat ya nanti ada misalkan di Gojek lagi ada promo apa, nanti di Grab juga ada mirip-mirip seperti itu. Begitu juga sebaliknya gitu. Dan persaingan ini menurut saya langkah yang baik untuk paling memperbesar usahanya gitu ya. Jadi balik lagi kalau misalkan kita dalam circle yang memang bisa nurturing ide kita, maka bisa share gitu. Tapi kalau langkah saya adalah mencari orang yang baik untuk berdiskusi gitu. Dimana bisa benar-benar membantu untuk, karena banyak loh orang yang kalau kita ajak diskusi malah justru menjatuhkan. Ah jangan begini, ini mah idenya begitu, ini mungkin udah ada gitu. Padahal belum dieksekusi gitu. Mereka justru cenderung karena kita udah ngomong, mereka justru menjatuhkan ide kita gitu. Padahal kita punya niat dan tekad yang sudah besar gitu. Tapi karena salah ngomong sama orang, ya jadinya malah down. Jadi prefer cari orang yang benar-benar bisa diskusi gitu. Ya, setuju. Jadi sebenarnya untuk masalah jiwa speak up yang menggebu-gebu itu tidak masalah, tapi yang penting kita tetap mau berdiskusi dan berkolaborasi tadi ya Mas ya. Justru betul-betul menarik. Jangan anti kritik juga Mbak. Iya benar. Ide kita, jadi memang bagus, bagus ya. Ide gue bagus nih, tapi pasti ada celahnya, pasti ada jeleknya. Betul. Gitu. Dan sebenarnya bagusnya diskusi itu tadi ya, jadi kita yang merasa sudah punya ide bagus, ternyata dilihat ada celah, malah jadi bisa tertutupi dengan diskusi tadi gitu ya. Oke. Okay. Nah, tapi Mas, tadi kan Mas sempat kasih simulasi gitu ya, misalkan kita punya sama-sama
bisnis yang sama dan sebagainya. Tapi emang jadi ingat nih Mas, sebenarnya saya tuh nanti bakal ada sidang tesis ya Mas ya, which is butuh presentasi yang oke gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa calling Mas Mas gitu ya. Mau presentasi sidang nih biar dosen pengujinya langsung, wah keren banget. So tadi aku ngeliat presentasinya Mas Martin tuh parah sih, itu langsung kayak wah keren banget, beda ya. Dan pas Mas Martin bilang itu pure dari PowerPoint, itu kayak masa sih bisa dari PowerPoint bisa jadi se-oke itu. Wah emang nih benar keren. Karena Rick, ini Mbak, salah satu yang paling hal yang saya pelajari lagi, satu lagi Mbak, karena pengalaman gini, terkadang pasar bukan karena saingan kita berkembang, tapi karena kebutuhan pasar. Pasar Indonesia itu kalau dibilang digital atau kebutuhan multimedia itu gila. Maksudnya gila apa ya? Saya sering banget nge-handle event kan ya. Jadi ada satu event misalnya kayak annual event satu merek gitu, merek susu lah. Mereka bikin ini dong presentasinya, atau bukan presentasi, acaranya itu temanya PUBG. Saya bikin presentasi dengan PUBG-nya, dengan tembak-tembakan, ada asap-asap yang keluar dan macam-macamnya. Ada lagi temanya Avenger, kita bikin pesawatnya, bikin karakter-karakternya. Itu kita it's possible karena dipaksa oleh pasar untuk seperti itu. Jadi nggak cuma kompetitor ternyata. Pasar juga bisa bikin kita evolving gitu. Oke. Iya benar. Dan ini sebenarnya kalau ngobrol sama Bu Evi, Mas Martin, Mas Putut, ini seru banget sih. Kayaknya pertanyaan dari aku aja sebenarnya nggak ada habisnya. Dan ini kayaknya peserta udah mulai protes nih ya. Kapan boleh nanya gitu ya. Oke, untuk peserta sabar ya. Ini memang privilege sebagai moderator, jadi bebas menanyakan apa saja. Jadi, buat peserta yang sudah tidak sabar ingin bertanya, nah sekarang kita boleh ya, para pemateri ini kita masuk ke sesi tanya-jawab. Jadi untuk peserta sekalian yang mau bertanya nih, boleh nanti langsung raise hand saja, lalu nanti bisa bertanya langsung kepada para narasumbernya ya. Jadi boleh nih di sini yang mau bertanya. Tadi sebenarnya sempat udah ada beberapa juga yang rame ya, chat gitu. Gimana nih, dari peserta boleh langsung raise hand saja. Jadi nanti kalau sudah dipersilakan, baru langsung bertanya ke siapa, pertanyaannya apa gitu. Oh iya nih, ada juga yang minta link Instagram. Wah, tadi sih kalau aku udah stalking nih satu-satu ya. Ya boleh nanti pemateri berkenan untuk share Instagramnya ya. Masing-masing ini kayaknya udah pada berencana mau nge-DM nih ya. Mau nanya-nanya, soalnya menarik banget nih kan pastinya. Ya, okay. Oke, nah ini sudah ada yang mau bertanya ya. Iya, waalaikumsalam. Sama-sama, saya Ibu Evi adalah sahabat yang terbaik. Beliau orang senior di bidang entrepreneur. Kemudian, kalau saya hanya ingin memberikan sedikit sharing buat Mas Putu tadi ya, Pak Putu ya, Mbak okay. Mega ya. Ya Suud ya ini ya, benar? Iya. Oh ya, oke. Oke. Nah, Suud Alwi ya yang sedang berbicara. Oke, iya. Ya, ya, betul Suud Alwi. Jadi begini, Mas Putu tuh tadi saya lihat, I really respect and proud of you. Karena itu sustainable fashion sekarang memang dibutuhkan, di mana saat itu memang adanya fast fashion yang sangat hebat, kemudian begitu banyak limbah dari limbah fashion, sehingga dunia tuh bangkit. Akhirnya timbullah sustainable fashion yang menghasilkan yang itu eco-friendly. Nah, dengan kreativitas yang tadi Mas Putu buat itu dengan eco-green, itu semua sekarang sudah booming sekali ya. Itu kira-kira sekitar 5 tahun yang lalu sudah mulai itu digencar-gencarkan. Nah, terakhir saya dipanggil oleh, saya cuma sharing dan mungkin bisa bermanfaat untuk semua dan khususnya untuk Pak Putu. Beberapa waktu saya dipanggil oleh Australian Embassy di Jakarta, itu mengenai sustainable product atau sustainable fashion yang termasuk di dalamnya. Jadi ketika mensiasati sistem yang ecoprint ini kan bentuknya udah indah, udah cantik gitu. Nah tadi saya sudah sharing juga di note di chat. Ketika sudah cantik, sudah bagus fabriknya, nah ini tantangan berat bagaimana supaya produk ini tetap mengikuti fashion trend, mengikuti fashion tekstil trend, mengikuti fashion forecast dan lain-lain, tetapi tetap
proyek karakter sendiri sesuai dengan brand itu kebutuhannya apa gitu. Nah ini yang sangat sulit menurut saya, karena kompetitor yang sangat berat itu di fashion, because it's moving very fast. Jadi mungkin Pak Putu bisa mensiasati hal ini, apa kiat, ya maksudnya strategi yang dipakai mungkin bisa dijelaskan. Dan hanya saran saya, harus tetap mengikuti bagaimana perkembangan, tidak hanya perkembangan fashion atau style itu sendiri, tapi harus ke dari fashion trend, fashion forecast, textile trend, ini sangat penting. Sehingga ketika membuat echo print, itu benar-benar desainnya diminati oleh tidak hanya untuk lokal, tetapi internasional. Karena Europe, negara-negara Eropa, sangat tertarik dengan echo print ini. Itu saran saya. Semoga mungkin Pak Putu bisa memberikan sedikit strateginya selama ini dibuat di perusahaannya. Thank you. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Kak Suud. Berarti tadi ke Mas Putut ya? Ya, betul. Boleh Mas Putut, monggo. Oke. Pertama-tama terima kasih sekali untuk Ibu Suud ya, Ibu Suud Alwi di chat memberikan insight yang begitu luar biasa sekali. Terima kasih atas sharingnya. Benar sekali Ibu, jadi awal-awal kenapa dari 2016 saya ini terlahir sama seperti Mas Martan, bukan dari dunia bisnis, saya sarjana pendidikan, kebetulan bahasa Inggris juga. Halo. Welcome to the class. Halo. Kumpulan para ini ya, sastra Inggris nih. Betul-betul. Di mana 2016 memulai dunia jemputan dengan warna kimia. Sebenarnya itu tumbuhnya dari awal diri sendiri gitu, karena tinggalnya itu di kampung. Di kampung itu kalau di kota daerah yang sangat padat-padat penduduknya, jadi kanan-kiri penuh dengan rumah warga gitu. Yang akhirnya memikirkan kalau kita produksi dengan warna kimia, bagaimana dong yang terjadi? Kemudian baca-baca artikel, banyak sekali membaca tentang fast fashion, apa yang terjadi di Bandung, di beberapa kota besar yang industri pusat fashion. Nah, disitulah mulai sedikit mencontek juga Instagram-Instagram yang ada tentang sustainable fashion. Dan benar sekali, karena kami untuk shifting dari chemical menjadi natural dyes ini butuh tidak hanya effort tetapi juga keteguhan hati. Itu belum kita ngomong soal nanti promoting dan juga mengikuti fashion forecast atau yang lainnya, tapi ngomong dari awal sendiri butuh keteguhan hati, keistiqomahan, di mana research market untuk target pasar yang kami tembak untuk di sustainable fashion industry ini juga butuh waktu beberapa tahun untuk saya pribadi, karena FYI tadi saya tidak punya latar belakang bisnis sama sekali. Nah, dengan berbagai macam artikel dan juga diskusi yang saya lakukan juga, kebetulan setiap kali kami posting di Instagram itu selalu menggunakan hashtag kampanye sustainable fashion industry atau zero waste fashion, kemudian eco-friendly and eco-printing, and etc. Yang akhirnya di situ muncul banyak interest dari para enthusiast yang sama, yaitu di bidang sustainable fashion. Nah, akhir-akhir ini kami ada beberapa rekan juga yang mengajak sharing kaitannya dengan dunia sustainable industry ini, di mana itu kami eksplorasi tadi yang disampaikan oleh Ibu Suud. Jadi pilihan kainnya itu kan sangat spesifik sekali ya. Jadi mulai kami eksplorasi beberapa kain yang katanya oleh produsen itu biodegradable, kemudian yang ini bisa terbuat dari cellulose and etc. gitu. Nah, itu kami eksplorasi dan itu it takes time begitu. Jadi boleh saya sampaikan bahwasanya it takes a lot of effort, energy, time, money and etc. untuk masuk ke dunia sustainable fashion ini. Dan bagi kami hal awal memang keteguhan hati tadi. Nah, tetapi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, saya yakin yang kami miliki adalah belief. Saya dan tim saya. Belief kenapa? We are going there.
We are not yet there, but we are going there. Karena kita berbicara soal sustainable development goals yang dibahas yang nantinya terjadi 2030 dan semuanya itu. Dan memang kami merangkak dari bawah sini gitu. Jadi kalau ditanya soal tentang bagaimana strateginya, sedikit hal yang kami lakukan tadi minimal untuk promoting kami menggunakan hashtag dan alhamdulillah it works gitu. It's not a lot, but it works. Dan kami memiliki satu keyakinan karena we are not yet there, but we are going on the right way untuk menuju sustainable goals. Dan itu nanti insya Allah saatnya nanti kita akan panen begitu. Jadi kalau dikatakan bagaimana strateginya, ya kami mengikuti mengikuti fashion forecast tidak 100%, tetapi memang kami mengetahui customer kami yang kami lakukan riset, yaitu customernya bukan anak muda, begitu jelas. Tetapi kalau di perusahaan kami justru memang bisa dikatakan women itu mendominasi, di mana women-nya dari segi demografi, kemudian psychology, behavior-nya itu adalah women yang kita katakanlah adalah yang high class, yang mereka butuh untuk sosialita, yang mereka harus pakai eco-friendly because oh, this one is very expensive, dan this one, nah kayak gitu, itu yang kami pelajari. Sehingga dari situlah kami menciptakan karya juga, kita sesuaikan dengan keinginan pasar, target market utama kami. Begitu kurang lebih, Ibu Suud, but once again, thank you very much for the sharing and the insight. Thank you, Pak Putu. Sudah puas dengan jawabannya? Bagus kok, strateginya udah bagus. Cuman saran saya, itu Bapak tadi udah nyebutkan tensile. Tensile fabric itu kalau memang secara the finance kuat, itu boleh dicoba. Karena untuk ekspor, orang memilih tensile fabric. Tensile fabric ini karakternya untuk masuk dyeing. Jadi untuk echo print itu bagus. Dia menyerap sekali dan hasilnya sangat bagus. Oke? Okay? Thank you, Pak Putu. Thank you, Ibu. Okay, terima kasih, Kak Suud. Wah, ini menarik sekali. Ini semakin sore, semakin semangat ya. Boleh saya minta tepuk tangan virtualnya atau tepuk tangan benerannya juga nggak apa-apa ya. Ini menarik sekali ya. Ini webinar yang sungguh mengejutkan sekali karena tanya semakin sore itu semakin semangat. Ya. Iya, jadi panjang ya, Mbak Mega. Iya, betul. Tapi saya juga ini ketularan semangat dari Bu Evi juga nih ya. Saya dari tadi tuh ngeliat Bu Evi tuh spiritnya tuh membara gitu kan. Jadinya aku lihat Mbak Mega juga semangat. Aduh, terima kasih. Ini walaupun kita via Zoom ya, tapi beneran ke transfer ini semangat. Oke. Nah ini boleh buat yang mau bertanya lagi. Iya, siapa? Ya. Ada Bu Yulia tuh Bu, tanya Bu. Wiya nih ahli kuliner tuh, kalau masak enak banget dah. Waduh, langsung keruyukan. Usaha ya. Kuliner beliau. Oke, dari Yulia. Oke. Atau... Oh ini tadi siapa nih? Tadi yang unmute. Mau bertanya atau? Saya Mbak Mega. Okay. Adeliatin ya, dengan Kak Adeliatin. Iya, Mbak Mega. Oke, monggo Kak, mau bertanya ke siapa dan boleh ya sambil sebutin dulu namanya. Oke, dari siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Adelia dari JGU, mahasiswa S1 Manajemen tahun ini. Jadi masih di semester awal ini. Saya ingin bertanya ke Bu Evi karena saya sejak awal sudah tertarik dengan pembicaraan Bu Evi. Gitu. Ya, silakan tanya, Mbak. Saya ingin tanya apa benar anak startup itu nggak punya work-life balance? Work-life balance. Saya kayak kata Mbak, putus-putus. Karena putus. Saya dengar oh iya. Yang sebelumnya, Punta nih, untuk peserta yang lain, boleh di-mute dulu ya.
selain Kak Ade liatin, boleh ya yang lain di mute dulu, nanti kita gantian tanya jawabnya. Oke, okay, Kak Adelia, monggo diulang tadi agak putus-putus. Kedengaran ya Kak Mega? Iya, terdengar. Iya. Ya, pertanyaan saya untuk Bu Mega sebelumnya, terima kasih. Apa benar anak startup itu nggak punya work-life balance gitu? Kayak mungkin anak-anak muda itu kayak takutnya kalau jadi entrepreneur, ya bukan takut. Kayak kemungkinan dia akan sisa hidupnya itu hanya untuk bisnis. Jadi kayak untuk pacaran, kayak menjalin hubungan susah gitu. Jadi saya ingin bertanya sebelum. Oh, Mbak, putus lagi. Bahasa Malaysianya tersangkut. Iya, maaf. Mbak Adelia tersangkut. Iya, Mbak, boleh. Apa pertanyaannya? Diulang lagi pertanyaannya, boleh? Apa benar anak startup itu nggak punya work-life balance gitu? Gitu. Ya. Oke. Okay. Begini, orang itu punya apa namanya step-step ya dalam hidupnya. Jadi umur sekian, pek sekian ya. Mulai dari bayi sampai umur 5 tahun. Disebut balita, nanti dari situ menuju balik, dari situ menuju remaja, dari situ ke dewasa, terus jadi orang tua dan sebagainya gitu ya, semua ada apa biologi timenya. Nah biasanya umur menanjak dewasa ya 20 ya 21 22 23 sampai mungkin 27 gitu ya, itu memang semangatnya menggebu-gebu. Ya, semangat menggebu-gebu. Tapi nanti makin lama terus dia mengalami kegagalan-kegagalan. Biasanya itu terus ada yang terus saja ngotot, tapi ada juga yang terus mampet. Ya, istilahnya putus asa. Ya udahlah gitu. Udah duit habis, tenaga habis, belum dapat jodoh lagi gitu kan. Udah akhirnya putus asa seperti itu. Jadi untuk yang menggebu-gebu tadi, biasanya dia tuh mati-matian bekerja. Tidak melihat waktu, tidak melihat kekuatannya, kekuatan dari fisik dan sebagainya, dan dari finansialnya ya di situ. Itu kita semua mengalami itulah ya. Tapi ada yang benar-benar luck. Faktor luck itu benar-benar ada di dalam dunia bisnis. Benar nggak Mas Putut? Ya. Mas Martan, betul, pasti mengalami ada faktor luck. Dan tidak semua orang punya luck. Ya, itu ingat. Ya, karena Allah yang memberikan rezeki kita. Meskipun kita berdoa siang malam, tahajud setiap hari bertahun-tahun. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan kita dapat. Ya, karena Allah tahu bahwa kita, mana yang baik untuk kita. Seperti itu. Ya. Jadi bahwa kita tuh, menggebu-gebu sehingga kita tidak punya keseimbangan ya dalam hari-hari kita, kehidupan kita, itu wajar karena memang umurnya itu pada area yang seperti itu, pada biologi time-nya seperti itu ya. Jadi jangan takut karena itu juga nanti akan terlewati. Tapi yang startup yang muda-muda banget ini itu emosinya pun suka tidak terkendali. Karena itu untuk teamwork juga kadang-kadang banyak crashing-nya ya, banyak friction-nya macam itu. Itu wajar. Wajar karena karakternya berbeda-beda. Satu ibu satu bapak aja berbeda, apalagi anak yang lain. Yang mana tingkat pendidikannya beda, ekonominya beda, lingkungannya beda. Jadi banyak faktor yang menentukan. Ya Mas, benar kan Mas Martan? Itu. Jadi Mbak Delia, jangan takut untuk memulai dari yang kecil dulu. Nah, doa penting. Iya. Tapi luck jangan lupa, itu tidak semua orang punya luck. Ya, boleh nambahin sedikit nggak Bu? Silakan Mas Martan. Terima kasih. Kalau misalnya ketakutan akan kayak tadi kan masa muda itu sebenarnya. Karena energinya banyak berlimpah, makanya terkesan kita tuh kerja mulu. Tapi pada akhirnya nanti ada fase di mana
kayaknya nggak perlu kerja sekeras itu deh. Aku bisa lebih efektif gitu. Iya. Coba delegasikan pekerjaan ini ke orang yang ini, dia akan kerja. Iya, delegasi. That's the thing. Jadi that's kalau emang di awal kita menggebu-gebu, gila-gilaan kerja, it's normal. Tau-tau mampet. Ya, ya akhirnya yang paling bagus adalah 20% kerja keras, 80% hasilnya. Jangan 80% kerja keras, 20% hasilnya. Dan yang paling bagus, kalau perusahaan udah jalan, owner harus jalan-jalan. Itu saya punya prinsip, ya, saya punya konsep bahwa perusahaan delegasikan. Saya fully delegate ya tuh. Saya punya staff gitu. Tapi sambil dipantau tentu saja. Saya punya orang-orang terpercaya. Tapi saya jalan-jalan bukan karena jalan-jalan saya senang-senang, tapi I want to get the new idea, gitu ya. Saya pengen tahu orang lain di sana-sana ngapain. Makanya saya ikut pameran sampai kemana-mana. Tahun lalu tuh November sebelum pandemi saya diajak Pak Thomas ke Jepang, diajak MSU ke Jepang. Saya jadi pembicara di sana. Saya lihat macam-macam. Oh bagus ya begini, bagus ya begitu, begitulah, ya. Itulah. Kira-kira Mbak Adelia ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Delia pertanyaannya. Makasih juga tadi Mas Martin sudah menambahkan gitu ya. Tadi nih saya sebenarnya mau ngucapin sesuatu, Bu. Terwakilkan nih sepertinya sama Pak Niko. Tadi pas ngomongin jodoh nih Mas Martin langsung ketawa lebar banget. Untung lagi kemute ya itu ya tadi, tapi langsung. Itu kekhawatiran yang normal, Mbak. Soalnya kayak misalnya teman-teman yang mungkin menggeluti di bidang digital pasti ya kayak kalau misal bahasa anak sekarang tuh no life gitu. Tapi enggak kok, kita work life balance itu balik lagi ke kitanya gitu. Kita harus tahu limit kita semana dan memanfaatkan tenaga kita yang memang seefektif mungkin gitu. Pada akhirnya kita tahu nih kapan harus kerja, kapan harus istirahat, kapan harus cari jodoh gitu. Saya nggak di sini aja dapat jodoh kok, tenang aja. Ya. Buat para partisipan ya, langsung di follow Mas Martannya ya. Langsung DM saja ya jika ada pertanyaan lebih lanjut. Karena di sini ada pertanyaan, Mbak Mega udah menikah belum sih Mbak? Aduh. Ayo Mbak. Siapa ini yang bertanya? Aduh. Ada sebelah saya nanya. Belum Ibu. Belum, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada yang nanya. Oh gitu. Iya Bu. Salam. Saya nggak ditanya nih Bu Evi. No. Mas Udut. Oke, ya nih memang generasi muda tuh kalau udah bahas jodoh tuh langsung ini ya Bu ya, semangatnya tuh beda ya. Tapi ini tetap keren sih, soalnya tadi bahas entrepreneur juga nih udah semangat-semangat banget. Jadi memang ini saya melihatnya peserta ini semuanya memang interest dan memang pembicaranya juga bisa membuat suasana yang oke banget gitu. Jadi hidup sekali nih diskusinya. Nah, oke, terima kasih nih untuk para pemateri yang sudah bersedia menjawab pertanyaan para partisipan kita. Nah, buat peserta sekalian, ini ada suatu hal yang ditunggu-tunggu pastinya besok kalau ada acara. Kalau misalkan ada kuis. Mbak Mega dijodohin sama Mas Martin. Aduh ini. Ya saya terdisa. Sudah menikah Bu. Sudah menikah Bu. Oke, back to topic ya Pak Niko. Ya jadi ini JGU ini memang bikin acara keren banget ya. Jadi super niat karena ternyata JGU ini punya hadiah. Karena setelah ini kita ada sesi kuis nih buat para peserta. Nah, menariknya sekali, nanti kuisnya ini akan ada 4 kuis buat masing-masing penjawab yang menjawab dengan benar akan mendapatkan saldo OVO senilai, bisa tebak senilai berapa? Boleh di-chat kira-kira? Senilai 50.000 rupiah. Wah, kurang menarik apa tuh bisa langsung dipakai untuk order makanan online berkali-kali ya. Pembicaranya boleh nggak, Mbak? Gimana, Mas? Pembicaranya boleh dapat nggak? Oh, pembicara nanti yang ngasih kuis masalahnya. Oh. Ini baru mau bilang. Okay. Ini aku mau bilang, jadi nanti ada 4 pertanyaan. Satu dibuka oleh saya ini ya. Jadi nanti aku akan kasih satu pertanyaan opening. Nah, nanti selanjutnya, karena kita ada 3 pemateri, jadi nanti masing-masing pemateri boleh kasih satu soal. Nah, nanti buat yang mau jawab langsung raise hand. Dan nanti kalau sudah dipersilakan boleh langsung jawab. Itu ya, Bu Evi, Mas Putut, dan Mas Martin. Boleh sambil disiapkan nih pertanyaannya. Ya, buat yang pengen menang, boleh ya dibuka-buka catatannya. Ya.
Kan tadi udah pada serius banget ternyata. Oke. Nah, untuk kuis yang pertama. Ini kan acara diadakan oleh Jakarta Global University. Nah, aku mau tanya nih buat peserta sekalian. Di mana sih lokasinya JGU? Ya, boleh langsung raise hand? Saya. Oke. Langsung rame nih. Oke, yang pertama nih Kak Adeliati langsung tadi. Saya ya. Boleh Kak Adelia jawabannya? Iya, ini yang kampus C yang baru atau kampus A ini? Berikan jawaban terbaik yang bisa kamu berikan, Kak Adelia. Demi 100.000 saldo OVO. Kamu jangan nanya balik ke saya dong. Iya. Jakarta Global University itu tempatnya di Jalan Boulevard Grand Depok City, Tirta Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat. Kode posnya. Oh, udah. Oke, udah benar, udah. Cukup. Oke. Okay. Thank you sekali nih. Sampai kode pos loh. Sampai di kebo jawabannya ya, sampai kode pos. Oke. Okay. Selamat untuk Adelia. Boleh semuanya beri tepuk tangan untuk penjawab pertama kita nih ya. Selamat kamu mendapatkan saldo OVO 100.000 nanti. Untuk nomor OVO-nya bisa langsung di-chat ke private ya, ke Zoom-nya Jakarta Global University. Langsung ya, kalau kamu lupa kasih nomor ya, nanti nggak jadi dapet soalnya. Oke, okay, nah. Makasih, Bu Mega. Iya, terima kasih, Kak Adelia. Nah, selanjutnya kita ke pemateri nih ya. Sudah siap memberikan pertanyaan ya? Siap. Boleh dari Mas Martan ya? Oke, Mas Martan udah mantap sekali nih, ingin memberikan pertanyaan. Iya, recall aja sih, Mbak. Pertanyaanku, kalau kata guru, kalau karena orang apa STKIP itu recalling. Tadi saya punya tiga hal yang I wish I know it earlier. Ada yang tahu nggak tadi tiga itu? Iya, oke. Okay. Yang tadi perhatiin pasti tahu nih. Tiga itu ada apa aja? Boleh langsung dijawab? Ya, sepertinya ada yang sedang membuka catatannya. Ya. Yeah. Three things that I wish I know earlier. Oke, okay, gimana nih? Ada yang mau jawab? Ada enggak? Ayo. Saldo OVO loh. Ya, bagaimana? Peserta sekalian. Coba jawab dulu aja. Enggak apa-apa. Coba jawab dulu aja. Iya, okay. Jawab. Ada catatan. Ya, langsung raise hand boleh? Langsung raise hand. Jadi kalau raise hand itu di bawah kan ada reaction, bisa langsung diklik raise hand-nya. Boleh, boleh. Iya, ada yang nanya dulu. Lupa semua. Tadi lupa di screenshot ya. Emang kalau webinar itu, praktisnya di screenshot aja jadinya. Di print screen gitu ya. Gimana nih? Oh, nah tadi boleh di unmute. Lagi Simon Petrus nih, masih Simon Petrus. Iya, boleh tadi. Satu sel, ya. Poin pertama betul. Poin kedua? Oh ini ya, atas nama Kak Simon Petrus ya, via chat ya. Oke, boleh Kak, dilanjut Kak. Sebelum nanti ada yang ngechat lagi nih, ngelanjutin. Terlalu susah apa ya pertanyaannya? Wah, ini ada yang ngejawab juga nih. Oke, Kak Simon Petrus, sebelum ada yang jawab kedua, ketiga, boleh. Ayo. Nah, ini ada Kak Ahmad Ragil, how to manage. Kak okay. Ragil, dua poin. Dua poin nih, Kak Ahmad Ragil, boleh. Satu lagi. Langsung, iya ini kenapa ada yang kasih Instagram deh. Boleh jawabannya dulu. Nah, nice. Oke, okay, how to correct. Terima kasih, Mas Ahmad Ragil. Nah, mantap. Oke, okay, selamat untuk Kak Ahmad Ragil, untuk Kak Simon Petrus. Tenang, masih ada dua soal lagi ya. Oke, okay, selamat ya untuk Kak Ahmad Ragil. Boleh nanti nomornya langsung di chat personal ke Zoom-nya Jakarta Global University untuk saldo OVO.
Iya, dia langsung muncul nih WK-WK aja. Iya, Mas, tenang Mas, masih ada dua lagi. Oke. Okay. Nah, selanjutnya boleh pertanyaan dari Bu Evi nih. Bu Evi, boleh pertanyaannya? Oke. Okay. Oke okay, ya. Pertanyaannya, kalau semuanya punya apa namanya postingan daripada CGU untuk mendapatkan link pasti tahu kalau baca. Saya adalah founder dari produk kosmetik apa dan saya juga bekerja di mana? Bagus sekali. Oke, pertanyaannya nih. Oke. Okay. Boleh, boleh. Saldo OVO, saldo OVO. Ya, yang mau jawab? Saldo OVO. Ya, boleh. Langsung di-unmute atau mau jawab via chat juga boleh. Atau nih ada yang baru langsung stalking ya? Oke, gimana nih saldo OVO selanjutnya? Mas Simon Petrus mau mengambil jatahnya yang sebelumnya disalip? Oke, tadi ada yang menjawab. Tapi takut salah, Kak. Gak apa-apa, coba dulu aja. Siapa tahu benar. Iya nggak, Bu Evi? Jangan suka takut-takut. Tuh, Mas Martan. 2020. Jangan suka takut-takut. Saya, Kak. Of the day. Ya, boleh. Iya, tadi siapa tuh yang mau jawab jadinya? Ahmad Iqbal. Iya, Kak. Yang perempuan dulu ya, Kak. Boleh, ladies first tadi ya. Udah di dua. Pondok. Boleh sebutin dulu namanya dengan siapa? Nia. Nia. Oke, okay, Kak Nia, jawabannya adalah? Founder of Pro Natural Hair and Body Care dan Lecturer at Management and Skin University Malaysia. Oke. Okay. Bagaimana Bu Evi? Betul ya Bu ya? Yeay. Ya. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Boleh ya nanti langsung di private chat untuk nomor yang mau diisikan saldo OVO-nya. Terima kasih. Nah, selanjutnya. Iya, sama-sama. Ah. Ya, Kak Simon masih ada peluang ya kalau mau coba lagi. Kalau jadi laki-laki itu harus pantang menyerah nih katanya. Oke, boleh nih. Sekarang pertanyaan dari Mas Putut. Monggo, Mas. Boleh. Ya. Kalau tadi Mas. Ini nanti adanya plus kain nggak nih atau gimana? Ya, monggo, Mas. Tadi three things I knew earlier ya. Kalau tadi saya menyampaikan ada empat hal dalam principal business saya. Yep. Boleh nggak sebutin paling tidak 3P? Boleh, mudah banget nih. Yuk, 3P. Saya lagi boleh nggak, Kak Ahmik? Oh, yang lain dulu. Amat Iqbal. Langsung 200 ribu saldonya kalau benar ya. Yang lain dulu boleh ya. Ahmad Iqbal. Ahmad Iqbal nih, Mbak Mega kayaknya. Ya, boleh, boleh. Kak Ahmad Iqbal, monggo. Tadi kan sebelumnya mau jawab. Iya, Kak. Yang pertama ada 3P itu... Yang pertama produk, yang kedua people, yang ketiga planet, yang keempat profit. Wih. Luar biasa, empat banget. Luar biasa, debak. Nih, sangat memperhatikan ya. Mantap, mantap. Langsung lancar. Oe. Benar ya Mas Putut ya jawabannya? Betul sekali. Betul sekali. Oke, wah terima kasih nih untuk para penjawab ya. Dan untuk Mas Iqbal, Mas Ahmad Iqbal, jangan lupa untuk di chat private ke Jakarta Global University untuk nomor yang mau diisikan saldonya ya. Nanti kalau mau dikasih kain, ya, makasih Kak. Mas Putut alamatnya. Oke, okay, wah menarik sekali nih ya. Sekali lagi boleh aku minta tepuk tangan semuanya, boleh secara virtual atau beneran. Wah ini keren sekali ya, ini semuanya sangat excited, semuanya sangat bersemangat, dan hidup sekali nih ya suasana diskusinya gitu. Terima kasih sekali. Nah ini tidak terasa nih untuk sesi ngobrol-ngobrolnya, sepertinya harus diakhiri, tapi harapannya selesai. Walaupun kita... sudah di penghujung acara sesi ngobrol-ngobrol nih ya, Bu Evi, Mas Putut, dan Mas Martan. Semoga kita tetap bisa terus bersilaturahmi ya. Semoga nanti kita tetap keep in touch. Dan buat Mas Putut nih, nanti saya bulan depan mau ke Jogja. Kalau jadi, boleh kali ya mampir. Siap, Mbak Mega. Boleh kontak-kontak ya. Iya, oke. Okay. Terima kasih sekali nih untuk keseruannya dan untuk ilmu-ilmunya. Semoga nggak bosan-bosan ya untuk sharing ilmu pastinya. Dan boleh dong aku minta closing statement berupa 3 kata nih dari masing-masing pemateri.
Iya, Mas Malton kenapa ya ketawanya kayaknya? Itu pantun lagi Mas? Dong Kak Mega sebagai penutup. Oh, kenapa? Nah, Mega pantun dulu dong. Suruh pantun. Oh iya, nanti dong. Nanti dong, kita closing dulu. Saya bacain chat soalnya. Oh iya, iya. Boleh, kita minta closing statement ya dari masing-masing pemateri. Tiga kata untuk calon entrepreneur dari generasi milenial nih pastinya. Boleh ya, kita mulai dari Bu Evi. Bu, monggo Bu. Oke, semoga semuanya bisa mencapai cita-citanya apapun itu, ya, raih yang terbaik, ya, semoga kuat, sehat, selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, dan penuh barokahnya, amin. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya tiga kata nih dari Mas Putut untuk closing statement. Monggo, Mas Putut. Jangan tiga kata ya, Kak Mega. Oh, tapi jangan satu lembar juga ya. Untuk closing statement, saya punya sebuah quote yang menarik dari Oh iya, boleh. Sebenarnya. Boleh-boleh. Yang saya terapkan, yaitu surround yourself only with people who can lift you higher. Mari kita berkumpul sama teman-teman yang memberikan energi positif dan teman-teman sekarang ini mendapatkannya di seminar pada hari ini. Terima kasih, sukses selalu. Yes, sukses selalu. Terima kasih Mas Putut. Boleh tepuk tangannya untuk Mas Putut. Wah, interesting banget nih. Oke, Mas Marta nih, sebenarnya tadi udah gak sabar mau kasih closing statement, boleh Mas Marta? Gak itu, bukan gak sabar, Mbak, mikir itu. Oh, iya. Mikir. Iya, monggo Mas Marta untuk closing statement-nya. Empat kata sih Mbak, kalau saya start now and learn from your failure. Mulai sekarang dan belajar dari kesalahanmu. Itu nanti akan jadi bekal buat di masa depan. Oke, wah boleh tepuk tangan virtualnya buat Mas Marta. Wow, keren sekali. Oke, Nani, bahkan closing aja masih memberikan semangat dan energi yang positif ya dari para pemateri. Terima kasih sekali para pemateri sekalian untuk insight-nya, untuk keseruannya, untuk ilmu-ilmunya. Dan sebelum saya beranjak ke MC, boleh deh saya kasih pantun ya. Tapi ini pantunnya yang terlintas aja ya, soalnya nggak nyiapin. Buat semuanya, buat peserta sekalian, minum selasi enaknya ditemenin sama poanya. Terima kasih untuk partisipasinya. Membawa jarum jangan sampai terjatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, saya kembalikan ke MC. Kasih Mbak Mega. Ya, Ibu. Terima kasih banyak Mbak Mega. Luar biasa banget ya moderator kita kali ini. Luar biasa sekali. Bisa sangat membuat acara kita sangat hidup ya. Terima kasih juga kepada seluruh para speaker, tentunya speaker yang sangat luar biasa, nggak cuma speaker, nggak cuma moderator, ternyata audiensi-audiensi atau peserta-peserta webinar juga sangat luar biasa, orang-orang hebat semua ya, ternyata alhamdulillah kita bisa diskusi dengan sangat menarik, insya Allah saya rasa nggak cuma saya yakin teman-teman semua, rekan-rekan audiensnya sangat mendapat benefit dari webinar kali ini. Oke, okay. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Eviati, Aryo, Bu Eviati, Mas Dwi Martan, Mas Putut, dan juga Mbak Mega. Terima kasih banyak dan terima kasih kepada PT Budi Andika, lesmansphere.id dan bikinslide.com dengan supportnya sehingga acara webinar ini dapat terlangsung dan berjalan dengan sesuai dengan rencana kita. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Saya tutup acaranya dengan bacaan bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Buat para audiens, jangan lupa mengisi presensinya di link presensi untuk mendapatkan sertifikat. Yang mana, Fitri? Dan apabila sudah, mungkin saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Foto bareng dulu. Terima kasih. Foto bareng dulu. Kita foto bareng dulu mungkin. Terima kasih. Ya, foto bareng. Oh, apa pilih apa?
mau buat foto sesi foto bersama dulu. Ya, foto sesi bersama ya. Dulu. Iya. Iya, iya. Kepada audiens mohon untuk mengaktifkan videonya. Kita sesi ya. Foto bersama dulu. Untuk host mohon untuk foto bersama. Ya, daring foto nanti diaktifkan semua video. Terasa ramai banget ini. Wajahnya itu. Ya, tangannya semua. Ya. Tangannya kalau Jago biasanya pakai jempol soalnya. Oke. Okay. Okay. Hostnya tolong diambil. Satu, dua, tiga. Oke, udah ya? Udah. Ya udah, terima kasih semua kepada pembicara yang sangat luar biasa dan juga peserta yang sangat luar biasa. Thank you semuanya. Semoga sukses selalu. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Ibu Evi. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Mas Martan. Terima kasih banyak Mpok Mega. Terima kasih Mpok Mega. But, nah, udah.